الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم. وقف pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabiqul Khairat Purwokerto 1442 Hijriah. Kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala jariah. Mari ikut serta dalam pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabiqul Khairat Purwokerto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan RT1 RW1 Larangan Kembaran Purwokerto. Luas tanah keseluruhan 554 meter persegi. Harga tanah per meter Rp1.250.000 dengan total keseluruhan Rp700 juta. Wakaf bisa Anda salurkan melalui Bank Muamalat 5630021 75, Cabang Purwokerto, atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Kode bank untuk transfer ATM bersama dan prima 147. Atau bisa langsung ke Sekretariat Mahat Fastabiqul Khairat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan RT1 RW1 Kompleks Mahat Fastabiqul Khairat dan FKTV Kembaran Purwokerto. Kontak informasi dan konfirmasikan transfer Anda melalui WA atau SMS ke 0812-1516-3414. Cantumkan nama, asal kota, tanggal transfer, dan jumlah transfer Anda. Atas partisipasi Anda dalam investasi akhirat ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada ahad pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama mengasuh kaurah insyaallah ya, untuk mengikuti kajian ngaji ahad pagi bersama Ustaz Bintara G.M. Mansuria LCMA untuk edisi hari ini ya, insyaallah tanggal 15 Syakban atau tepat dengan tanggal 28 Maret 2021. Seperti biasa Bapak Ibu yang senantiasa Allah berkahi, insyaallah sampai nanti pukul 7 ya insyaallah ya, biasanya setengah 7 terus sampai jam 7 ya, semoga tidak melewati jam 7. Kita akan bersama-sama saya Interaga untuk melanjutkan materi kita di kajian ngapak ini, masih dengan tema menitik kebermaknaan Ramadan untuk bagian yang keempat ya. Bapak Ibu, seperti biasa nanti kita ada dua bagian kelima Mas, bagian kelima. Oh, bagian kelima. Saya Interaga, selamat datang. Bagian kelima, seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Ustaz Teraga terkait dengan tema kita. Nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih sekitar jam 6:30. Kalau ingin bertanya langsung Bapak Ibu bisa ada raise hand ya. Apa sih option raise hand di bagian bawah? Nanti Ibu atau Bapak tinggal tap saja, nanti muncul kode raise hand, nanti kita izinkan untuk Bapak Ibu bertanya langsung kepada Ustaz Teraga. Selain itu juga Bapak Ibu bisa menanyakan melalui chat room ya, chat room. Jadi kalau Ibu atau Bapak di bagian screen itu di bawah ada tulisan chat, itu tinggal di tap saja. Kemudian ketik pertanyaan tersebut, pertanyaan Bapak Ibu maksudnya di chat tersebut. Nanti kami bacakan dan insya Allah dijawab oleh Ustaz Teraga. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan sepekan kemarin belum dijawab, insya Allah akan kami jawab di edisi hari ini, insya Allah. Kami juga menyediakan layanan tanya-jawab langsung, jadi Bapak-Ibu yang ingin bertanya di luar dari tema, bisa WhatsApp ke admin kami di 0812 15
16.3414. Jadi kajian ngapak ini pembahasannya sesuai dengan tema nggih. Bapak Ibu apabila bertanya di luar dari tema silakan japri saja ke nomor WhatsApp admin kami 0815163414 sehingga nanti tidak tercampur pembahasannya. Karena saudara-saudara sudah bergabung bersama kita di Zoom conference ini, mungkin bisa langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, alhamdulillah sehat, Ustaz, ya. Alhamdulillah pagi ini sehat, tapi kita mulai agak terlambat ini, Mas. Nanti mungkin jamaah bisa diberitahu, artinya mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa tepat waktu ya, gitu. Karena insya memang waktu subuhnya mundur gitu. Okay, insya Allah. Ustaz, kita melanjutkan tema kita dari pekan-pekan kemarin ya, ini sudah masuk ke seri kelima, insya Allah sebelum Ramadan datang sudah selesai ya Ustaz ya, sehingga materinya bisa kita share kepada jamaah, karena sudah banyak sekali jamaah yang bertanya, Ustaz saya minta materinya, tapi mohon maaf sekali, kita selesaikan dulu kajiannya, nanti kalau sudah selesai, kita bagikan melalui grup ngapak yang sudah Bapak-Ibu gabung ya, yang belum bergabung nanti kami sharekan link untuk bergabung grup ngapak 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu Bapak-Ibu, dan karena Ustaz Mitrega sudah bergabung, tafadhol Ustaz untuk memulai kajiannya. Ya Mas Yon, nanti karena bisa ya mudah-mudahan kita sebelum Ramadan selesai semua. Tapi karena sekarang kita pengen memperdalam pemahaman kita tentang fikih Ramadan, jadi kalau nanti belum selesai, kita akan cicil ya share-share materinya per potong itu per tema-tema. Nanti kita bisa cicil. Jadi insya Allah mungkin mulai nanti siang lah. Nanti tolong saya diingatkan Mas Yon. Nanti siang kita mulai mencicil. Kita mulai kredit membagi materi sedikit-sedikit. Terus ini jangan lupa Mas Yon yang di grup ngapak sudah diingatkan. Oke, insyaallah. Karena ini kayaknya yang gabung dengan kita yang di Zoom ini biasanya sampai 200-an, ini baru 118, Mas. Mungkin masih banyak yang belum diingatkan kembali, mungkin banyak yang lupa gitu. Yang di YouTube juga baru 65 ini, tidak seperti biasanya. Kemarin pertemuan kemarin bisa sampai 200-an, baik di YouTube maupun di mana di Zoom. Ya mudah-mudahan sebentar lagi mereka bergabung dengan kita. Karena nanti kalau kita khawatirnya kalau mereka terlambat bergabung atau kelewatan 1-2 sesi nanti. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah kita bahas, Mas Yon. Jadi ini bagi jamaah sekalian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali kita bertemu dengan izin Allah melalui kemudahan yang Allah berikan karena memang kita harus bersabar dalam kondisi pandemi belum betul-betul bisa terkendali dengan baik, ya kita masih tetap memperhatikan himbauan dari pemerintah, dari para ulama, dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Al-Irsyad, dari semua ormas-ormas yang menghimbau agar supaya kita masih membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, kita walaupun berjauhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita bisa bertemu dalam majelis ilmu melalui dunia maya ini. Jamaah sekalian, baik yang di Barling Mas Cakebres, juga di luar Barling Mas Cakebres, ada yang dari Semarang, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jogja, dari Jakarta, ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, Sumbawa, NTB, Magelang, dan banyak tempat yang tidak bisa saya sebutkan, yang mereka ikut juga bergabung bersama kita. Jamaah sekalian, rahmati Allah.
Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih. Sedikit saya mengingatkan ya, sedikit saya mengingatkan mudah-mudahan panjenengan ingat bahwa dalam kita meniti kebermanaan Ramadan itu ada beberapa langkah ya. Saya ingatkan secara cepat nih. Pertama, kita berdoa kepada Allah agar supaya nanti bulan Ramadan Allah menyehatkan kita, menyampaikan usia kita di bulan Ramadan dalam keadaan keimanan, keislaman dan kesehatan yang baik ya. Kedua, kita memperbanyak puasa sunnah. Hari ini ternyata sudah tanggal 15 Sya'ban. Ya, Mas Yon, hari ini 15 Sya'ban atau 14 Sya'ban ya? 15 Sya'ban ya. Kalau di kalender hari... yang kita terbitkan tanggal 15, Ustaz. Ya, jadi hari ini tanggal 15 Sya'ban, insya Allah. Karena itu berdasarkan hisab global Muhammadiyah yang memperjuangkan supaya umat Islam di dunia punya kalender hijriah yang disepakati di dunia internasional gitu ya. Jadi itu hari ini tanggal 15 Syaban, insya Allah walaupun ada perbedaan dengan yang lain, tetapi yang kita yakini hari ini tanggal 15 Syaban. Berarti ini sudah bagi yang kemarin-kemarin belum puasa sunnah ini hari terakhir nih. Karena kalau hari ini puasa sunnah masuk dalam yaumul fit boleh ya. Itu maka setelah ini kita bisa memperbanyak puasa sunnah. Tapi kalau dari awal Sya'ban sampai tanggal 15 ini tidak pernah puasa sunnah, maka sudah tidak boleh puasa sunnah. Karena kemarin sudah kita bahas, idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Sudah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, kita supaya tuntunan yang ketiga, kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita memperbanyak doa supaya kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga menjumpai bulan selama bulan Syaban sampai Ramadan kita dipermudah melakukan ibadah. Demikian di bulan Ramadan kita banyak melakukan hal-hal yang kalau bahasa saya cocok karo impen, gitu ya. Cocok karo impen, nah, engko Ramadan pengen akhirnya terlaksana. Itu namanya cocok karo impen, ya. Kemudian yang kelima, kita berdoa kepada Allah apabila kita dimasuki bulan Ramadan, kita menangi saat pergantian bulan ya, yaitu insya Allah jatuh pada tanggal 12 sore, berarti hari Senin ya, kalau nggak salah hari Senin sore setelah tenggelam matahari, maka hilal insya Allah akan wujud menandakan bahwa besok tanggal 13 sudah awal bulan Ramadan ya, 13 April maksudnya, atau 1 Ramadan. Kemudian yang ketujuh, kita bergembira kita bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, karena seorang muslim itu harus bergembira dengan momen-momen yang Allah berikan yang memiliki keutamaan-keutamaan, dan ini sudah kita bahas ya, jadi nggak saya ulangi, secepat-cepatnya aja. Kemudian yang kedelapan, kita memperbanyak pemahaman ilmu kita ya tentang bulan Ramadan ini. Nah, itu yang disebut dengan fikih Ramadan. Kurang lebih itu ya, dan hari ini kita bahas fikih Ramadan. Kemarin kita bahas tentang keringanan bagi orang yang berpuasa, gitu ya. Ini saya share lagi, kita berlanjut. Mas Yon ini sudah yang kelima loh ya, bukan yang keempat. Yang kelima. Mas Yon ini lupa ini karena mungkin kesibukannya banyak, lupa, dan Mas Yon malam hari ini meninggalkan anaknya, putrinya nginep di Ma'had ini. Supaya bisa menjadi moderator dengan peserta tim di Ma'had Fastabiqul Khairat. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, kita kemarin bahas ini, saya percepat, hukum wajib ini sudah, kemudian kemarin sampai ke keringanan orang yang berpuasa. Sedikit saya ulang tentang ini ya, bahwa hukum asal puasa kan puasa Ramadan wajib. Kemarin sudah kita bahas dan ada beberapa penjelasan para ulama di situ. Nah, sekarang kita bahas keringanannya, dan kemarin sudah sampai secara umum tentang keringanan orang yang berpuasa. Tapi saya pengen menjelaskan sedikit bahwa salah satu prinsip dalam beragama adalah adanya kemudahan. Coba kita lihat ayat ini yang menjadi dasar ada keringanan di dalam berpuasa. Saya ulang ya, ini pengulangan tapi insya Allah sangat penting kita ketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran, petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Kemudian perhatikan yang warna kuning dan hijau. Maka barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Nah, ini ya. Sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kita lihat tafsirnya bagaimana Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini. Allah ketika berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, tidak menghendaki apa? Kesulitan. Ae yuridullahu ta'ala an yaisira 'alaikumut turuqal muwassalati ila ridwanihi a'dhamu taysirin. Jadi Allah yang Maha Tinggi menghendaki untuk memudahkan untuk kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keriduannya a'dhamu taysirin dengan sebenar-benar atau sebesar-besarnya taisir kemudahan. Ya. Gitu ya. Ini ada suara masuk Mas Ion? Ada suara masuk? Ya. Sudah di suara masuk nih, suaranya masuk ya. Kedengeran masuk ke kita. Sudah dikendalikan Mas Ion? Ya. Wa idza hasalat ba'dal awarid wa yusahiluha asyadda tasyil dan memudahkannya dengan sebenar-benar kemudahan gitu ya. Walihada kana jami'u ma amara Allah bi ibadahu fi ghayati suhula fi aslihi. Ya, oleh sebab itu ya, atau oleh karena itu kana jami'u ma amara Allah bihi bahwa semua yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya fi ghayati suhula fi aslihi sebenarnya berada dalam kemudahan dalam hukum asalnya. Artinya hukum asal syariat Islam itu kemudahan. Wa'idha hasalat ba'dul awarid, nah ini nih, perhatikan. Di sini nih pentingnya. Wa'idha hasalat ba'dul awaridi al-mujibah li taklihi sahalahu tashilan akhar. Dan apabila terdapat sebagian awarid, ya, sebagian peristiwa, kejadian, atau hal-hal yang mengharuskan atau yang menyebabkan berat pelaksanaannya, ya, sahalahu tashilan akhar. Maka Allah akan memudahkannya dengan sebenar-benar kemudahan yang lain. Jadi kalau ada sebuah kesulitan yang satu, maka ada kemudahan yang lain. Ada kesulitan yang satu lagi, ada kemudahan yang lain. Maksudnya begitu. Ya, ini masih ada suara masuk Mas Ian? Mas tolong dikendalikan Mas Fajar. Suaranya banyak yang masuk gitu. Kemudian mana lagi? Jadi ini kadang-kadang kalau ada kayak gini menghilangkan konsentrasi saya ini, ya tolong dikendalikan Mas. Kemudian imma bi isqatihi, ya bisa dengan isqat menggugurkannya, maksudnya boleh tidak berpuasa, hanya gugur hukumnya. Au takhfifihi bi anwa'it takhfifat atau meringankannya dengan berbagai macam-macam jenis keringanan. Wa hadhihi jumlah la yumkinu tafsila. Dan ini adalah tidak mungkin bisa dirinci serinci-rincinya, ya. Artinya di dalam ayat itu tidak mungkin dirinci serinci-rincinya. Keperinciannya nanti dalam penjelasan ayat Quran yaitu hadis. Karena nanti kalau ayat Quran rinci banget tentu akan banyak sekali. Jadi Al-Quran banyak yang ayatnya bersifat global, maknanya nanti perinciannya di dalam hadis. Lianna tafasilaha, ya, karena perincian-perinciannya jami'u syar'iyat adalah merupakan jami'u syar'iyat, merupakan keseluruhan daripada syariat. Wa yadkhulu fiha jami'u rukhs wa takhfifat dan takhfifat, dan masuk di dalamnya semua keringanan dan takhfifat, ya, kemudahan-kemudahan. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan apa? Faqala wa man kana maridun aw ala safarin fa intatu min ayyamin ukhra. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka akan diganti dengan hari yang lain. Maknanya apa? Maknanya, wa man kana bimarad fi badanihi yashuqqa alaihi siyam ma yashuqqu alaihi siyamahu.
Maknanya barang siapa yang ada sakit di dalam badannya dan memberatkan baginya untuk berpuasa saat sakit itu, ya au yudhihi, atau memang rasa sakit itu betul-betul menyakitinya, au kana ala safarin, atau berada dalam safar bepergian, ai fi hali safarin, atau dalam keadaan safar, falahu, ya maka baginya apa namanya ai iftara, mereka dia bisa berbuka. Fa idza aftara fa alaihi ai iftira, ya falahu ai iftira, maka dia boleh berbuka. Fa idza aftara fa alaihi bi iddati ma aftarahu fi safari min al ayyam, jika dia berbuka maka wajib baginya untuk mengganti apa yang sudah dia buka, maksudnya puasa yang sudah dia buka yang dia batalkan ketika dalam perjalanan dari hari-hari yang dia tinggalkan. Oleh sebab itu wali hadza qala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukum al usra, Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki apa kesulitan. Ai innama rakhasalakum fil fitri fi halil marad wa fis safar, maknanya bahwa diringankan untuk kalian dalam untuk berbuka atau tidak berpuasa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ya itu apa taisiran alaikum warahmah bikum, sebagai kemudahan bagi kalian dan juga rahmat bagi kalian. Dan ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan ini, kita hanya ulang saja. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna dina yus wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wabshiru. Agama itu mudah, itu kata Allah, ya. Orang yang berlebihan dalam agama akan kesusahan. Jadi sudah jelas sekali Allah berfirman bahwa agama itu mudah, tapi orang yang berlebih-lebihan dalam beragama akan kesusahan. Maka fasaddidu wa qaribu wabshiru. Istiqomalah, dekati istiqomah atau bersiaplah menerima kabar gembira. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau yang dikenal dengan Imam As-Sa'di, seorang mufasir, tapi beliau juga menjelaskan hadis ini. Makna hadis itu apa kata beliau? Maksudnya agama Islam itu ringan dan mudah. Baik dalam akidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya. Semuanya ringan dan mudah. Setiap mukallaf akan merasa mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan tanpa merasa terbebani. Nah, itu. Akidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akal sehat, oleh ini bukan akal ya, tapi akal. Maaf, salah ketik ini. Jadi agama Islam itu ringan, akan diterima oleh akal sehat dan fitrah yang lurus. Kewajiban-kewajiban dalam Islam juga perkara yang sangat mudah. Nah, ini jadi hadis tadi menjelaskan seperti itu. Demikian juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani kaum di luar apa kemampuannya. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas bagaimana keringanan dan kemudahan di dalam syariat Islam, termasuk di antaranya di dalam puasa. Ya, bahkan aturan syariat yang mudah ini pun ketika dalam satu keadaan mengalami kesulitan yang besar dalam melaksanakan, maka berlaku kaidah apa? Al-masyaqqah tajribut taisir. Kesulitan menyebabkan timbulnya kemudahan. Ya, atau dalam ayatnya kita lihat, kita pahami apa? Allah Ta'ala berfirman itu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi itu kan sudah sering kita apa dengar lah ya, sudah kita sering dengar ayat itu karena salah satu ayat yang sering kita yang paling kita hafal kan karena pendek gitu. Kemudian saya Abdurrahman Nasir As-Sa'di menjelaskan dengan semua kemudahan dalam hukum Islam ini, jika seorang mengalami hal yang biasa yang menyebabkan dia tidak mampu atau sangat tersulitkan dalam menjalankannya, dia diberi keringanan yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi saya kira sudah sangat jelas jamaah sekalian dirahmati Allah bahwa ini apa namanya kemudahan-kemudahan di dalam kita melaksanakan ibadah. Dan pertemuan yang lalu kita ulang lagi sedikit, kemudahan itu ada berapa? Satu, orang yang memiliki uzur sementara atau keringanan sementara, gitu ya. Orang yang memiliki keringanan sementara ini seperti apa dia? Itu yaitu orang yang sakit dan bepergian. Orang yang seperti ini itu dibolehkan tidak berpuasa, tetapi tetap wajib menggantinya dalam bentuk membayar di hari yang lain. Maksudnya bukan membayar, mengganti puasa di hari yang lain. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian batas ukuran safar juga kemarin sudah kita bahas. Kesimpulannya bahwa memang ada khilafiyah sejauh mana sih batasan ukuran safar itu, tetapi sebenarnya tidak ada dalil khusus yang menjelaskan secara rinci batasannya. Sehingga kembali kepada hukum umum bahwa secara urf itu disebut sebagai safar. Urf itu
bahwa disepakati oleh masyarakat itu yang namanya bepergian. Dalil-dalil yang ada ini sebenarnya bukan menunjukkan tentang batasan safar, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau sebenarnya tidak ada batasan untuk jarak safar, selama sudah disebut safar maka sudah boleh mengqasar salat. Itu maksudnya secara urf. Urf itu budaya, baik ya. Kemudian kedua, orang yang memiliki udzur tetap, ini sudah kita bahas kemarin, maka orang yang punya udzur tetap ini kan tidak bisa mengganti, mau kapan pun nggak bisa karena udzurnya tetap. Maka dia tidak bisa mengganti puasa. Maka bagi orang yang seperti ini diberi keringanan untuk membayar fidyah. Nanti bagaimana pembayaran fidyah nanti kita akan bahas, gitu ya. Ada ketentuan khusus masalah fidyah secara detail insya Allah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk ke sini. Rincian yang mendapat keringanan tidak berpuasa. Itu Mas Ian ya. Kemarin kita belum membahas ini. Jadi tadi kita ngulang sedikit walaupun ngambil waktu lumayan banyak, tapi ini insya Allah akan kita bahas secara rinci. Mas Ian, apa sudah diingatkan? Sudah di WA? Sampun. Sampun Ustaz, sampun. Ya, ini sudah mulai pada masuk. Tadi saya lihat belum pada masuk karena mungkin belum diingatkan gitu ya. Baik. Kita sekarang masuk ke rinciannya. Ya. Jadi kalau bagi jamaah yang mungkin belum jelas, bisa melihat yang kemarin ya Mas Ian ya, Mas Ian? Yang di YouTube ya. Oke. Okay. Yang di YouTube, jamaah bisa melihat rekaman kajian. Setiap rekaman kajian kita ada di YouTube. Nanti diklik saja FK TV di YouTube, ditulis FK.TV. Apa FK TV nggak usah diketik, nggak usah ditulis, nggak usah dikasih titik maksud saya. Itu juga sudah cukup gitu ya. Itu nanti muncul tema video-video kita, nanti dicari aja yang sesuai dengan tema, gitu ya. Rincian yang mendapat keringanan tidak berpuasa. Nah, ini penting, tolong diperhatikan baik-baik. Suara saya jelas, Mas Ian? Jelas. A, yang A, orang sakit ketika sulit berpuasa. Jadi, bagaimana kondisi ketika seorang sakit dan dia ada kesulitan untuk berpuasa? Yang dimaksud sakit, itu apa? Seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Jadi ini secara umum, orang tahu bahwa itu sakit. Kalau kemudian sakitnya misalkan cuma pegel-pegel, ya itu bukan sakit lah ya. Atau lungkrah gitu. Atau penyakit-penyakit kulit kayak panuan itu ya tidak masuk kategori sakit yang seperti ini ya. Masa orang gara-gara panuan terus orang puasa gitu ya. Gitu. Atau sakit-sakit yang gatal-gatal biasa gitu ya. Kecuali gatal-gatal yang memang menyulitkan dia dan sehingga dia tidak bisa berpuasa. Kemudian para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum karena dalilnya tadi sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu ya gitu. Tetapi ketika dia sembuh, dia diharuskan mengqadha puasanya. Jadi ada batasannya yaitu ketika sembuh. Maka kalau dia nggak sembuh-sembuh lah itu kan, maka tentu dia tidak bisa membayar puasa. Baik, kita lihat ada tiga kondisi. Kondisi pertama, ya, apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Jadi kalau kita sakit tapi ringan, tidak berpengaruh apa-apa jika berpuasa seperti pilek gitu ya. Pilek-pilek yang tidak parah gitu ya. Pusing gitu. Apa mending tanggal tua ya, Bu Cucu ya. Tanggal tua itu biasanya pada mumet mak-mak. Kayak sekarang ini Lombok 2000 bae telung blindi atau kotang blindi ini mumet ini. Ya. Atau sakit kepala ringan dan perut keroncongan. Ini mah perut keroncongan memang suren. Suren ini bukan, ini sakit yang artinya kondisi normal biasa aja. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa itu. Jadi dalam kondisi seperti ini tentu tetap diharuskan, bahkan ini tidak ada pengaruhnya. Ini sakit sih, betul ini sakit, tetapi sakit yang tidak menyulitkan untuk berpuasa, maka tetap diharuskan untuk berpuasa. Jadi tidak bisa berdalih dengan sakit itu dia tidak berpuasa. Kedua, apabila sakitnya bisa bertambah parah, gitu, tentu dengan pertimbangan dokter, bukan kayaknya bisa parah ya, bukan dengan hati, dengan logika kita, tapi tentu konsultasi dengan dokter ya, dan menjadi berat jika berpuasa. Namun hal ini tidak membahayakan. Jadi inilah pentingnya kita konsultasi sama dokter. Dok, saya ngomong aja dok, saya dalam kondisi sakit begini berpuasa boleh nggak? Nah, nanti dokter ngasih tahu. Terus kira-kira berbahaya nggak, gitu ya? Nah, kalau tidak berbahaya, jadi
intinya kalau dia puasa tidak berbahaya, tetapi berat jika berpuasa, ya. Dan mungkin agak tambah lama, tambah parah penyakitnya. Maka untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Itu. Jadi dalam kondisi ini, ya, dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap berpuasa. Jadi bahasanya bukan wajib, tapi dianjurkan. Perhatikan baik-baik. Ini perbedaannya. Nah, kalau dia memaksa menjadi makruh, ya, karena menjadi semakin berat puasanya. Kemudian yang ketiga, apabila dia tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Jadi kalau orang berpuasa, ya itu kemudian semakin lama semakin susah dan bisa mengantarkan pada kematian. Tentu ini harus dengan konsultasi dengan dokter lagi. Maka untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa karena dalilnya jelas, wala taqtulu anfusakum, jangan kau membunuh dirimu sendiri. Ya, tentu batas ukuran penyakit ini membahayakan atau tidak, bisa menyebabkan kematian atau tidak, kita tanyakan kepada para ahlinya. Itulah tiga kondisi orang yang berpuasa ketika dalam kondisi sakit. Saya ulangi supaya tidak lupa. Bila sakitnya ringan, tidak berpengaruh apa-apa jika berpuasa, maka harus tetap wajib berpuasa, tidak gugur hukumnya. Jika kemudian dipertimbangkan dokter, kalau puasa dia tambah parah, bahkan membahayakan, tapi tidak sampai batas kematian, maka lebih baik tidak puasa. Bahkan kalau memaksa puasa jadi makruh. Sementara kalau dalam kondisi penyakitnya itu bisa benar-benar menyebabkan kematian berdasarkan penjelasan dari dokter, maka kondisi ini haram berpuasa. Ya, nah, bagaimana kalau dia haram berpuasa? Ya ditunggu. Kalau memang ada sembuhnya, diperkirakan sembuh, maka dia harus mengganti saat sembuh. Kalau diperkirakan nggak tahu kapan sembuhnya, bahkan dalam berbagai kasus yang pernah terjadi nggak sembuh-sembuh, maka ini tentu membayar fidyah. Itu saya kira sudah jelas. Kemudian yang kedua, rinciannya. Ya, penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya, Mas Ian? Ini sebagai perwakilan, bisa ya? Baik. Orang yang bersafar, safar itu bepergian ketika sulit puasa. Bagaimana sekarang hukum bersafar ketika sulit puasa? Yang kemarin kita bilang, kadang-kadang di masyarakat awam pada muncul ece-ecean gitu. Apalagi sekarang sih gampang pengen numpak pesawat, AC kepenak, sedelato, apa kudu puasa gitu ya. Ya puasa, masa orang puasa kaper temen meher gitu. Sementara bagi orang yang apa? Yang tidak berpuasa bales itu. Loh, ulah ada rukhsah kok. Kowe sombong ana rukhsah ora dijiot. Berarti kowe wong kemaki, kowe sombong. Wong ana rukhsah ora dijiot ya. Kadang-kadang ribut begitu. Ya, jadi kita lihat bagaimana penjelasan para ulama ya, dan rincinya orang yang bersafar ketika sulit puasa. Kondisi pertama, musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan ini kondisi umumnya. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqasar salat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalimatnya ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, bukan harus tidak puasa, bukan. Boleh gitu. Demikian juga boleh berpuasa. Jadi ini merupakan pilihan. Jadi hukum asal puasa bagi orang yang safar itu bukan haram, bukan juga wajib, tapi merupakan pilihan. Jadi boleh puasa, boleh tidak, tergantung kondisi dirinya. Ya. Kenapa begitu? Ya karena memang banyak penjelasan-penjelasan hadis nanti akan kita bahas bagaimana Rasulullah menjelaskan kondisi-kondisi seperti ini. Gitu ya. Baik, kita lihat. Dalil umumnya kan ini nih. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah dia wajib baginya berpuasa sepanjang hari-hari tinggalnya itu pada hari-hari yang lain. Ini kalimat ini kan tidak menunjukkan harus berpuasa, tidak juga menunjukkan tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau yang sakit atau perjalanan harus diganti di hari lain. Kan gitu kalimatnya. Jadi yang keharusan itu harus digantinya. Bukan keharusan boleh berpuasa atau tidak. Kita lihat hadis dari Aisyah, bagaimana Rasulullah menjelaskan hukum umum berpuasa dalam safar. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW, "Asumu fi safar wa kana kathir as-siyam." Faqala, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Apakah aku boleh puasa ketika safar? Hamzah adalah orang yang banyak puasa. Tentu yang dimaksud adalah puasa sunnah. Ya, maksudnya Hamzah biasa puasa sunnah. Maka Nabi menjawab, berpuasalah jika engkau mau, dan jangan puasa jika engkau suka.
Jadi ini kan pilihan. Jadi mau puasa silakan, nggak puasa juga silakan. Dalam riwayat yang lain dari Hamzah bin Amr juga, beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, ajitu bi quwwah 'ala siyam fis safar. Fala 'alayya junah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya rukhsatun min Allah. Faman akhadha biha fa hasanun wa man ahabba an yasum fala junah 'alaihi." Nah, ini perhatikan baik-baik, penting ini. Perhatikan baik-baik. "Wahai Rasulullah, aku merasa bahwa aku ini mampu ketika puasa. Mampu puasa ketika safar. Apakah aku berdosa ketika aku puasa saat safar?" Maka Nabi SAW bersabda, maksudnya berusaha ini, apakah aku berarti ketika puasa dalam safar berarti aku meremehkan keringanan, gitu kan? Maka apa kata Rasulullah? "Hiya rukhsa minallah." Bahwa berbuka ketika safar tidak berpuasa itu keringanan dari Allah. Gitu. Maksudnya kalau safar kok boleh tidak puasa, itu keringanan dari Allah. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tadi, maka itu baik. Dan barang siapa yang lebih suap puasa, maka itu tidak ada dosa baginya. Lihat. Jadi saya kira menurut saya perdebatan tentang puasa dalam kondisi safar bagaimana, sebenarnya kalau kita memahami hadis ini jelas. Jadi ada keringanan. Kalau yang tetap puasa, ya itu tidak ada dosa. Kan gitu. Artinya boleh. Tapi kalau yang kemudian mengambil keringanan tadi, ya itu juga baik, boleh, enggak ada masalah gitu. Saya kira sudah jelas hadis ini. Mudah-mudahan jamaah juga bisa melihatnya dengan jelas ya. Coba saya khawatir tulisan ini terlalu kecil sehingga jamaah tidak bisa melihatnya. Gimana tulisan ini yang terlihat di layarnya dengan bisa jelas dilihat nggak? Halo, mantuk aja jamaah, silakan mantuk. Oh ya, mantuk. Ya cukup. Harus mantuk is kena ya. Tapi udah mantuk ngantuk ya. Mantuk ngantuk bahaya nih. Baik, kemudian apa namanya? Berikutnya, Mas Ion, tolong ditulis di chat untuk jamaah yang mengaktifkan kamera, tolong diperhatikan untuk mungkin ada yang auratnya belum ditutup dengan baik gitu ya. Jadi tolong di chat atau di japri orangnya lewat chat, karena ada, saya lihat ada beberapa yang mengaktifkan kamera tapi belum menutup aurat dengan baik. Gitu Mas Ion? Ya, gitu ya Mas Ion, tolong dihimbau. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mas Ion? Mas Ion? Wah, ini sinyalnya kurang bagus nih. Baik. Sekarang detailnya. Musafir ada tiga kondisi. Musafir ada berapa? Ada tiga kondisi. Kondisi pertama, nah, perhatikan dulu ini. Di fokus yang warna kuning ya. Jamaah fokus yang warna kuning. Perhatikan baik-baik itu. Jamaah fokus yang warna kuning. Nah, itu apa namanya? Supaya kita bisa melihat dengan baik, bisa memahami dengan baik. Lihat, kondisi pertama bagaimana? Kondisi pertama adalah, ya, jika berat untuk berpuasa, atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Perhatikan kalimatnya. Jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Artinya apa? Kalau berpuasa berat, atau kalau berpuasa jadi sulit melakukan apa-apa. Itu. Jadi akhirnya tidak bisa apa-apa, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Hadisnya ada dalil Jabir bin Abdullah. Kana Rasulullah SAW fi safar fara'a zihaman. Warujulan qadzullila alaihi faqala ma hadha? Faqalu shaim. Faqala laisa minal birri shaum fis safar. Perhatikan itu kalimatnya, saya kira sangat jelas kalimatnya bahwa Rasulullah SAW ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Jadi ternyata suatu saat Rasulullah dalam perjalanan melihat ada orang berdesak-desakan ketika puasa ini. Ketika safar. Lalu ada seorang yang diberi naungan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan ini adalah orang yang sedang berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, bukanlah suatu yang baik jika seorang berpuasa ketika dia bersafar. Perhatikan. Kenapa Nabi itu mengatakan bukan suatu hal yang baik ketika orang berpuasa dan bersafar? Karena di sini ngerepotin orang banyak gitu. Jadi kan orang itu tetap berpuasa, kemudian
dikerudungi orang banyak, kemudian apa namanya ada yang ngipasi, ada yang itu, jadi supaya dia nggak kepanasan, jadi repoti orang banyak dan orang itu dalam kondisi kepayahan, tapi dia bertahan tetap berpuasa. Maka dalam kondisi seperti ini Nabi mengatakan nggak baik kalau memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi berat seperti itu. Maksudnya begitu, dia berat untuk dirinya sendiri dan ngerepoti orang lain. Orang lain jadi kemudian menolong dia, memberi naungan itu dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan. Maksudnya kondisional, dia saat itu adalah saat safar yang memberatkan, gitu ya. Dalil termasuk dalam hal ini, perhatikan ini. Ketika puasa membuat dirinya tidak bisa melakukan kegiatan secara normal. Jadi dalam kondisi safar, kalau dia tetap berpuasa, jadi banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Maka dan dia lebih membutuhkan bantuan orang lain. Itu artinya dalam keadaan safar, apabila dia memaksa berpuasa, dia akhirnya harus membutuhkan bantuan orang lain karena kondisinya menjadi lemah dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini lebih dianjurkan tidak berpuasa. Perhatikan kalimatnya. Lebih dianjurkan tidak berpuasa. Ini ceritanya begini. Nah, ini ceritanya begini. Suatu saat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bisa berteduh adalah orang yang punya banyak kain. Jadi lagi safar dalam kondisi yang panas. Orang yang bisa berteduh yang punya banyak kain. Jadi yang banyak kain dia bisa berteduh. Lah, tidak semua orang yang safar saat itu banyak kain. Mereka berteduh dengan kain. Mereka yang puasa tidak bisa melakukan apapun. Jadi yang berteduh dengan kain ini dalam kondisi tetap berpuasa, akhirnya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena dia panas, kondisinya panas, dia lemah gitu. Cuma bisa berteduh saja. Sementara mereka yang tidak puasa, jadi dalam rombongan itu ada yang tidak puasa. Ya. Mereka yang tidak puasa, mereka menggiring onta, melayani yang puasa, mengambilkan air, memasak, membuatkan tenda untuk orang yang puasa. Maka Nabi mengatakan apa? Dhahabal muftirun yaum al-yaum bidil ajr. Hari ini yang tidak puasa justru memborong pahala. Jadi kelihatan di sini jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi Nabi pun tidak mencela, Nabi tidak mencela orang yang puasa, ya. Tetapi Nabi lebih memuji orang yang tidak puasa. Karena orang yang tidak puasanya jadi pelayan, melayani, membantu kebutuhan-kebutuhan orang yang safar, termasuk kebutuhan orang yang berpuasa. Maka dikatakan orang yang tidak berbuka, yang tidak puasa saat itu justru dapat kebaikan yang banyak. Jadi ini saya kira jelas ya. Jadi memang sangat situasional, kondisional dan sangat personal. Saat personal itu maksudnya lihat kondisi seseorang itu. Ada orang yang memang ketika safar dia kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang ketika safar mabokan kan ada gitu, nembe numpak wis mutah gitu. Wong desa sih ora bukan ding. Sisir nek wong desa malah seneng dolan ding enggak. Itu istilah enggak benar, maaf. Ini saya ucapannya enggak benar, maaf. Saya maaf ya. Bukan wong desa, justru wong desa malah zaman siki seneng plesir. Sing muntahan malah wong kota itu. Siki wong kota malah sidik-sidik muntah, sidik-sidik muntah. Maaf ya gitu. Maaf ini kalimat saya tadi tidak benar, saya cabut kembali. Kemudian kondisi kedua. Ya, bagaimana kondisi kedua? Nah, perhatikan baik-baik ini. Ya. Jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama berpuasa gitu. Jadi ini pilihan. Jadi kalau orang dia safar tapi dia itu tidak merasa sulit, melakukan kebaikan juga tidak sulit gitu ya. Dan itu pernah saya lakukan ketika saya umroh 2 tahun yang lalu, waktu itu kita umroh plus Aqsa dengan sekitar belasan jamaah. Dan ketika nyampe ke Aqsa itu pas awal Ramadan. Jadi kita berangkat dari Arab Saudi setelah umroh ke Aqsa itu pas tanggal 1. Nah, saya sampaikan ke jamaah, gimana kita mau puasa atau tidak? Jamaah mayoritas mengatakan, kita coba puasa, bismillah Ustaz, bismillah kita puasa. Ya, padahal saat itu di Arab Saudi dingin dan di mana di Palestina itu di Aqsa lebih dingin lagi. Ya, lebih dingin lagi dan waktu itu sahurnya itu jam 4, bukanya itu jam 9 apa ya. Jadi sahurnya jam 4 pagi, bukanya jam 9 malam kalau nggak salah.
Jadi kalau nggak salah maghribnya jam 8 atau jam 9 lah gitu. Jadi puasanya bisa 16 jam lebih itu ya. Lebih kan 16 apa apa. Iya 16 jam kurang lebih. Ternyata ya Allah mudahkan itu ya karena memang pesawatnya AC, tempatnya nyaman, kita di hotelnya juga nyaman dan kita punya semangat ibadah yang baik dan waktu itu kita tetap bisa berjamaah di Masjidil Aqsa, bisa jalan ke sana untuk sholat jamaah dan sebagainya. Maka ini termasuk safar yang ringan ya. Artinya saya tanya dulu ke jamaah, ya, kita coba Ustaz ternyata bisa nggak apa-apa ya udah. Itu kan ternyata tidak ada masalah. Saya cuma bilang nanti kalau berat buka saja gitu. Kalau ada yang kesulitan buka. Hal ini sebagaimana dicontohkan Nabi, ya pernah Nabi itu ya kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumi har hatta yad'a ar-rajul yadahu 'ala ra'si min shiddatil har. Ya. Wa ma fina sha'im illa ma kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni Ruwahah. Perhatikan kalimatnya. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di atas kepala karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Ruwahah yang berpuasa ketika itu. Jadi maksudnya apa? Berarti saat itu ada yang tidak mampu puasa, ada yang mampu puasa. Nabi dan Ibnu Ruwahah mampu berpuasa. Nah, jadi ini ya, tidak memberatkan ya. Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Walaupun tidak berpuasa pun boleh gitu. Tetapi kalau kita berpuasa dan ternyata mampu, itu kan lebih baik karena dengan begitu kita udah enggak punya tanggungan kewajiban lagi kan gitu. Kedua, begitu pula ini lebih mudah dilakukan ya daripada ketika mengqada. Kalau kita kemudian tidak puasa kan nyaur utang. Dan kita sudah punya pengalaman ya, ternyata kalau nyaur utang itu kadang lebih berat ya, daripada puasa ketika Ramadan, ya kan? Karena ketika nyaur utang, kalau Ramadan kan banyak teman yang lain yang berpuasa, tetapi kalau nyaur utang kadang kita sendirian jadi merasa berat. Makanya kenapa banyak wanita-wanita yang ketika haidnya lama gitu mereka pernah nanya ke saya, ada yang WA ke saya juga, Ustadz boleh nggak saya minum pil haid demi untuk bisa puasa Ramadan supaya tidak punya hutang. Dulu di Ngapak juga ada yang nanya. Ya saya bilang secara umum bila dalam kondisi tertentu seperti haji ya yang memang kalau tidak apa namanya kalau dalam kondisi haid maka dia tidak bisa menyelesaikan amalan-amalan hajinya dengan baik menyebabkan tidak sahnya haji maka boleh. Tapi kalau puasa ya tidak perlu gitu. Jadi puasa tidak perlu meminum pil haid demi untuk bisa puasa penuh sebulan gitu. Tidak perlu itu. Jadi itu sudah menjadi kodrat bagi wanita terima dengan baik. Nah, kondisi yang ketiga. Nah, ini bakul rotinya wis teka ya. Tapi kita tetap ngaji lagi. Ya, yang berikutnya, jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian. Maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Nah, ini rinciannya. Jadi sangat jelas, jika berpuasa ini sangat berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya, maka dalam kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Kita lihat hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, bahwa anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Fasama hatta balagu qura al-ghamim. Fasama an-nas, summa da'a biqadahim min ma' farufa'u hatta nadhar an-nas ilayh. ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. Ini hadis sahih apa namanya sebentar ini kok ininya hadis sahih riwayat Imam Muslim riwayat Imam Muslim nomor 1114. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersafar pada tahun Fathu Makkah menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Ketika sampai di Qura al-Ghamim, suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Tapi kemudian beliau minta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, sesungguhnya sebagian orang masih ada yang tetap berpuasa. Artinya saat beliau minum, banyak juga orang yang ikut buka. Ya. Karena melihat Rasulullah aja buka, pada ikut buka. Tapi sebagian yang lain tidak buka. Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Maksudnya apa? Ya, ini bukan bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Bukankah Rasul membebaskan boleh puasa, boleh tidak? Tidak.
pada kondisi ini kan Rasulullah sedang safar sendiri dan beliau menjadi ukuran bahwa puasa ini berat. Karena beliau Nabi, ya tentu beliau diberi kelebihan, tahulah ini puasanya berat. Kalau kemudian masih dilanjutkan, tentu akan memberatkan umatnya. Maka Nabi memberi contoh dengan berbuka. Dan orang yang tetap memaksa puasa itu menurut ukuran saat itu sudah melampaui batas. Artinya dia bahaya. Gitu. Dan tentu yang menjadi ukuran adalah Nabi SAW. Maka dalam kondisi ini puasa menjadi tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan itu orang yang durhaka, itu orang yang durhaka. Jadi Nabi SAW mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi sangat sulit adalah sesuatu yang tercela. Jadi kondisinya sangat sulit, ukurannya adalah ukuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nggak? Nah, sekarang penjelasan detailnya. Jadi itu tadi keringanan bagi orang yang safar rinciannya, gitu ya. Tolong diingat-ingat lagi, ada tiga kondisi, diingat-ingat lagi. Jika berat untuk berpuasa atau sulit yang melakukan hal PKT itu, maka lebih utama tidak berpuasa. Lebih utama tidak berpuasa, ya. Kemudian lebih utama itu artinya boleh berpuasa, gitu ya. Jadi boleh berpuasa, boleh tidak, tapi lebih utama tidak berpuasa. Jadi boleh puasa, boleh tidak, tapi lebih utama tidak puasa. Kondisi kedua, ketika dia nyaman aja gitu, maka lebih dianjurkan yang kedua, bila dia memang bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dan tidak begitu sulit, maka tentu lebih utama untuk berpuasa. Maaf ya, saya tadi agak keliru-liru. Kemudian yang ketiga, bila berat betul dan bisa menyebabkan kematian dalam safar itu karena memang sangat sulit dan sebagainya, maka lebih baik haram bila berpuasa. Jadi harus berbuka. Jadi kondisinya tiga, lebih baik berpuasa, kondisi berat tapi masih memungkinkan puasa, maka lebih baik puasa. Gitu kan? Tapi boleh tidak ya Allah, saya salah-salah terus ini. Maaf ya gitu. Jadi saya ulangi ya. Kondisi pertama ya, bila dalam kondisi berat, sulit, tetapi masih memungkinkan berpuasa. Maka lebih utama tidak puasa, tapi berpuasa boleh. Gitu. Jadi bicaranya lebih utama. Yang kedua adalah ketika kondisinya adalah dia tidak berat berpuasa, tidak menyulitkan berbagai hal-hal yang lain. Jadi dia safar, tapi tetap bisa ringan lah. Safarnya tidak berat, ya mungkin kendaraannya AC, kemudian nyaman, dan sebagainya. Maka kalau dalam kondisi ini lebih baik berpuasa, gitu ya. Dan kondisi ketiga, jika berat dan berat ini betul-betul berat, secara umum diakui berat dan bisa menyebabkan kematian, ya maka ini wajib tidak puasa. Bukan lebih baik lagi, wajib tidak puasa. Artinya lebih baik haram bahkan kalau berpuasa. Begitu ya. Sekarang waktu diperbolehkannya tidak berpuasa bagi musafir. Jadi seorang musafir itu mulai kapan boleh tidak puasa, kan gitu? Ya. Musafir itu mulai kapan boleh tidak puasa? Kita lihat, ya kan hitungannya mulai kapan? Ya. Satu pendapat pertama, ada khilafiyah di antara ulama. Nah, kita lihat pendapat-pendapatnya. Jika safar dimulai sebelum terbit fajar atau ketika fajar sedang terbit dalam keadaan bersafar, lalu diniat. Jadi gini, kondisi pertama. Kita berangkat misalkan fajar itu jam 4:30 sekarang kan, subuh 4:30. Kita berangkat jam 4 gitu ya. Jika kita berangkat sebelum subuh atau kita sudah dalam safar ya. Jadi kita misalkan berangkatnya habis isya, oke? Tapi menjelang subuh kita belum sampai. Ya, masih di tengah perjalanan. Ya. Lalu diniatkan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Maka kondisi semacam ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya, pada kondisi semacam ini sudah disebut musafir karena sudah ada sebab yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Jadi, walaupun nembelunga 1/2 jam, ya 5 menit gitu, ya, tapi waktu itu dia ketika berangkat sebelum terbit fajar, maka sudah boleh tidak berpuasa, gitu. Jelas ya, gitu. Kemudian yang kedua, jika safar dilakukan setelah fajar, jadi setelah subuh, fajar yang dimaksud adalah waktu subuh, atau sudah di waktu siang, maka menurut pendapat Imam Ahmad yang lain,
juga pendapat, maksudnya pendapat Imam Ahmad yang lain. Jadi Imam Ahmad punya pendapat yang seperti ini dan seperti ini. Jadi beliau punya dua pendapat gitu ya, atau bahkan lebih dari dua. Juga pendapat Ishaq dan Al Hasan Al Basri, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh berbuka tidak berpuasa pada hari itu. Inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi maksudnya misalnya kita mau safar nanti jam 7 pagi, gitu ya. Ya, maka walaupun safarnya nanti jam 7 pagi, kita sudah boleh berniat tidak berpuasa. Itu. Jadi waktu subuh sudah tidak berpuasa boleh gitu. Jadi niat safarnya dilakukan setelah subuh. Ya. Dalilnya adalah wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya ini intinya dalil umum. Ini umum kan gitu. Di sini tidak disebut perjalanan itu sudah mulai atau belum atau baru berniat, nah itu. Maka sudah boleh. Kemudian dalil yang lain dari Muhammad bin Ka'ab, dia mengatakan, "Ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran." Ya. Waqad ruhilat lahu rahilatuhu wa la bisa siyabas safari fada'am bi tu'amin fakala faqultu lahu sunnah. Qala sunnah thumma rakiba. Gitu ya. Jadi kurang lebih maknanya begini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 799. Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan. Siapa Anas bin Malik? Ya, Anas bin Malik kan kita tahu. Dia kan putranya Ummu Sulaim ya. Ya, dari suaminya yang pertama. Ya, Anas bin Malik ini dititipkan pada Rasulullah SAW ketika masih ABG lah, masih kecil, untuk ngewulo. Kalau bahasa kita itu untuk ngewulo bersama Nabi. Tentu karena ngewulo sejak kecil, Anas ini tentu banyak tahu kejadian-kejadian atau syariat-syariat yang ada. Karena mendengar langsung dari Nabi, jadi beliau itu istilahnya ngewulo kepada Nabi, mempersiapkan kebutuhan Nabi dan sebagainya. Maka beliau ketika sudah sepuh menjadi rujukan para sahabat-sahabat yang lain untuk masalah ilmu ya, karena dianggap Anas bin Malik itu orang yang dekat dengan Rasulullah dan tahu banyak hal itu. Saat itu Anas juga ingin melakukan safar. Dia pun sudah mempersiapkan kendaraan dan sudah mengenakan pakaian untuk bersafar. Jadi belum berangkat kan gitu ya. Jadi beliau sudah siap mau safar, mempersiapkan kendaraan dan sudah mengenakan pakaian untuk safar. Kemudian beliau meminta makanan. Lantas beliau pun memakannya. Kemudian aku mengatakan pada Anas, apakah ini termasuk sunnah? Beliau mengatakan ini termasuk sunnah. Lantas beliau pun berangkat dengan kendaraannya. Jadi artinya baru mau berangkat sudah buka, sudah apa? Sudah tidak puasa boleh gitu. Jadi batasan boleh tidak puasa itu bukan safar dulu di jalan terus buka, enggak. Jadi kalau sudah niat enggak mau puasa hari itu karena mau safar, ya sudah boleh ya. Kemudian kondisi yang ketiga. Jika berniat berpuasa padahal sedang safar. Ya. Jadi niat puasa padahal sedang safar. Kemudian karena suatu sebab di tengah perjalanan berbuka, maka ini diperbolehkan. Jadi niat di awal nyor puasa lah begitu ya. Ternyata di tengah jalan ya itu baik ada masalah tidak ada masalah, kemudian berbuka boleh. Karena prinsipnya kan pilihan. Jadi sedang berpuasa di tengah jalan dia dapat kesulitan. Aduh kayaknya nyong puasa lanjut nyong berat kayaknya buka boleh. Atau tidak ada masalah gitu. Biasa-biasa aja, tapi dia memutuskan tidak berpuasa, boleh karena keringanan safar kondisi apapun ya, mau susah tidak susah boleh tidak puasa kan gitu. Jadi tapi lebih baik kalau kan kalau, tadi kita bahas kalau tidak ada kesulitan maka lebih baik berpuasa kan gitu. Tapi kalau tidak puasa boleh. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Darda, beliau berkata, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1945 dan Muslim nomor 1122. Ya, beliau mengatakan apa? Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fi yawmin har hatta yad'a ar-rajul yadahu 'ala ra'si min shiddatil har. Wa ma fina sha'im illa ma kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn ruwaha. Tadi sudah saya sampaikan. Hadis ini sudah pernah kita bahas bahwa ketika dalam perjalanan sangat terik, ya kemudian banyak orang yang kemudian tidak berpuasa saat itu membatalkan puasanya, tapi Rasulullah dan Ibnu Rahah tetap berpuasa. Jadi ada yang tidak berpuasa, ada yang berpuasa, boleh.
Jadi ya, saya kira ini sudah jelas. Kemudian yang C, rincian. Orang yang sudah tua rentah dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh, bagaimana? Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang orang yang sakit, yang sakitnya sudah kita bahas, kedua orang safar, yang ketiga bagaimana orang tua? Karena kemarin ada beberapa pertanyaan masalah ini. Yang dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini rinciannya begini. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qada baginya. Jadi tidak perlu mengqada. Ya, karena apa? Tambah tua tambah orang mampu kan gitu. Ya kan? Qada itu bagi yang setelah selesai Ramadan dia masih mampu melakukan. Lah orang tua selesai Ramadan tambah hari tambah tahun ya tambah tua, tambah berat gitu. Maka tidak ada qada baginya. Menurut mayoritas ulama cukup bagi mereka untuk memberi fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Nanti rinciannya kita bahas. Didasarkan hadis ayat Quran, maaf, surat Al-Baqarah 184, wa'alalladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin, seorang miskin. Di sini kalimatnya yang berat, yang tidak mampu melaksanakannya, yang berat menjalankannya. Berarti termasuk orang tua dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah. Jadi ilatnya bedanya gini. Jadi ada orang yang keringanan berpuasa itu diberikan pada pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas, satu yang tidak permanen, yang udzur sementara seperti safar kan sementara. Sakit yang masih kemungkinan sembuh kan sementara. Tapi bagi yang kedua, yang uzurnya tetap. Artinya orang tua itu tetap uzurnya, sampai kapanpun tambah tua. Atau orang sakit yang memang perkiraan dokter tidak kunjung sembuh. Gitu ya. Ya, maka ini tentu tidak bisa puasa. Ya, mau ditambah tahun tidak bisa puasa. Maka orang yang seperti ini bisa bayar fidyah. Gitu ya. Bisa bayar fidyah. Yang terakhir, wanita hamil dan menyusui. Memang ini ada khilafiyah, tetapi detailnya begini. Jika wanita hamil atau menyusui khawatir terhadap kesehatan dirinya dan atau janin yang berada dalam kandungannya karena berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan hal ini tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi dalilnya innallaha azza wa jalla wada'a 'alal musafir satra shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam. Allah azza wa jalla meringankan setengah puasa untuk setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Di sini ada kalimat meringankan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Jadi, bila khawatir terhadap kesehatan dirinya atau janin, maka boleh tidak berpuasa, gitu. Kalau tidak khawatir, boleh enggak berpuasa? Boleh, gitu. Saya pengalaman saya punya anak 4, saya masih ingat pada 2 anak saya yang pertama, ya, saya nanya ke istri saya, gimana mau tetap puasa enggak waktu hamil itu? Bismillah Mas, saya coba puasa. Ternyata bisa. Ketika menyusui juga sama. Ketika sudah melahirkan, sedang menyusui, gimana? Mau puasa enggak? Bismillah lah, saya mau puasa. Ternyata mampu, sampai 2 anak. Jadi, alhamdulillah selama saya punya 2 anak ini, berarti dalam rentan 3 tahun ya, 4 tahun lah ya. 4 tahun pertama saya punya 2 anak ini, istri saya enggak punya utang puasa. Gitu. Maksudnya, karena bisa melaksanakan itu. Ya, dalam keadaan apa waktu puasa itu dalam kondisi hamil dan menyusui bisa melakukan. Tapi pada anak yang ketiga dan keempat itu kondisinya berbeda. Ya, mungkin karena semakin tua kondisinya semakin lemah. Waktu itu nanya, "Gimana, Dek? Mau puasa enggak?" Nah, istri saya bilang, "Kayaknya aku enggak kuat loh, Mas," gitu. Ya sudah. Memang boleh gitu. Ya sudah. Nah, kemudian berarti enggak usah puasa gitu. Ketika enggak puasa, kemudian waktu itu kan menyusui. Setelah menyusui saya tanya, kira-kira bisa puasa nggak? Aduh berat. Ya sudah, bayar fidyah gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi ya artinya istri saya sendiri melakukan 2 hal itu pengalamannya. Pernah juga 2 anak saya yang pertama dalam kondisi puasa, dalam kondisi hamil dan menyusui tetap berpuasa. Dan istri saya itu mengatur waktunya gitu. Jadi waktu malam disuplai banyak gitu. Jadi malam itu makannya agak dibanyakin, minumnya banyakin, termasuk ngatur menyusui anak itu lebih banyak malam hari. Nah, karena kalau siang kan habis. Bahkan kalau nggak salah pernah juga
kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Itu ketika malam susunya diambil, kemudian untuk pagi atau siang itu. Karena nanti biasanya kalau sudah siang susunya sudah nggak keluar karena kondisi puasa. Jadi itu hanya masalah pengaturan saja dan ternyata bisa dijalani dengan baik dan anak saya sampai hari ini alhamdulillah sehat gitu ya. Ya, anak pertama, kedua sehat, ketiga, keempat ya sehat juga. Yang ketiga, keempat ya memang tidak karena tidak mampu ya tidak puasa gitu ya. Yang jadi khilafiyah nanti kan di sini yang jadi khilafiyah, apakah orang yang hamil dan menyusui itu harus nyaur utang ataukah cukup membayar fidyah? Kan itu aja. Ya, itu khilafiyahnya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan ya nyaur utang ya bayar fidyah gitu. Jadi ini yang sebenarnya berarti beratnya dobel-dobel kalau begitu ya. Ya, baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, rakhasa li sayl kabir wal ajuz al kabir fi dhalika wa huma yutiqan sum ay yuftira in syaa wa yud'ima kulla yawmin miskinan wa la qada'a alayhima. Thumma nasakha dhalika fi hadhihi al ayah, faman syahida minkum musyahra falyasum. Wasabata li sayl kabir wal ajuz al kabir idza kana la yutiqan sum wal huba wal umri idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Jadi begini. Keringanan dalam hal ini adalah bagi orang tua renta dan wanita tua renta, lalu mereka mampu berpuasa. Ya. Mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada setiap hari orang yang ditinggalkan. Pada saat ini tidak ada qadha bagi mereka. Ya. Ya. Maaf. Ini betul-betul. Sebentar. Yutiqani. Wala yutiqunahu. Wah, ini bukan tidak. Ini bukan mampu ini, sebentar. Ini ada kesalahan. Mereka tidak mampu, sebentar. Ya. Sebentar. Baik. Ya. Jadi, keringanan dalam ini adalah bagi orang tua yang renta dan wanita tua renta, lalu mereka tidak mampu berpuasa. Ya, mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan pada setiap miskin setiap hari yang ditinggalkan. Pada saat ini tidak ada qadha bagi mereka. Kemudian hal ini dihapus dengan ayat yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggal bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Namun hukum fidyah ini masih tetap ada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian bagi wanita hamil dan musyid, jika khawatir mendapatkan bahaya, maka dia boleh berbuka tidak berpuasa dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jadi dari pendapat ini memang orang hamil dan musyid cukup membayar fidyah saja. Ya, ini ada di Ibnul Jarud Al-Muntaqa Al-Baihaqi Irwal Ghalil. Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan di sini sebentar. Yuftira wa yut'ima, ya. Oh, ini ketutup ini. Ya. Makana kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdi' idza khafata qala Abu Dawud yakni 'alal aulad aftarata wa at'amata. Jadi kurang lebih terjemahnya dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah yang artinya dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan miskin. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan keringanan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta dan mereka merasa berat berpuasa, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini dipotong ya, langsung yuftiro. Mereka dibolehkan tidak berpuasa, namun mereka diharuskan untuk memberi makan setiap hari satu orang miskin sebagai ganti tidak puasa. Hal ini juga berlaku bagi wanita hamil dan musyid jika keduanya khawatir mengatakan, Abu Daud mengatakan khawatir pada keselamatan anaknya. Mereka dibolehkan tidak berpuasa, namun keduanya tetap memberi makan fakir miskin. Jadi di riwayat ini jelas cukup membayar fidyah saja. Cukup membayar fidyah saja. Baik orang hamil menyusui maupun orang tua renta. Dari Ibnu Abbas, beliau dulu pernah menyuruh wanita hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, anta biman zilatil kabir la yutikus siyam. Faftiri wa at'imi an kulli yawmin nisfa sa'in min hintatin. Engkau seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka berbukalah, berilah makan pada fakir miskin setengah sok gandum untuk setiap hari yang ditinggalkan. Riwayat Abdul Razak. Jadi jelas wanita hamil itu cukup membayar fidyah kalau memang dia memang tidak mampu, gitu ya. Dari Ibnu Umar dan dari Nafi berkata, kanat bintu ya
atau bintun, karena bintun atau bintun bintul ibni Umar ya. Kanat bintun ibni Umar tahta rajulin min Quraisyin wa kanat hamilan fa asabaha atashun fi Ramadhana fa amaraha ibnu Umar ya an tuftira ya wa tut'ima an kulli yawmin miskinan. Jadi kurang lebih maknanya putri Ibnu Umar yang menikah dengan orang Quraisy sedang hamil. Ketika berpuasa di bulan Ramadan dia merasa kehausan. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jadi jelas di hadis ini bahwa orang hamil menyusui itu di beberapa riwayat ini cukup membayar fidyah, tidak perlu mengkotok, gitu ya. Cukup membayar fidyah saja. Jadi saya kira sudah jelas. Kesimpulannya bagaimana bagi orang hamil menyusui itu pilihan, sama sebenarnya pilihan. Kalau memang dia mampu, ya dia cukup berpuasa. Artinya, tapi bagus mana Ustaz, puasa atau bayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui? Tergantung orangnya mampu nggak gitu. Kalau memang kondisinya sehat mampu, ya tetap lebih baik puasa. Karena kalau bayar fidyah itu kan sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Perhatikan ya, bayar fidyah kan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi orang yang berpuasa kan tentu dapat kebaikan. Manfaat puasanya, baik duniawi maupun ukhrawi, dia dapatkan itu. Berbeda dengan orang yang hanya menggugurkan kewajiban dengan membayar fidyah. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak mampu atau dikhawatirkan membahayakan, makanya cukup bayar fidyah. Dan nggak ada masalah, sudah gugur kewajibannya. Jadi ini pilihan. Dan tadi sudah saya sampaikan, istri saya sudah melakukan dua-duanya, pernah melakukan dua-duanya karena memang kondisinya berbeda. Nah, ada pun pendapat yang mengatakan bila khawatir kepada anaknya maka begini, bila khawatir kepada dirinya maka begini. Artinya bahkan sampai orang yang wanita yang hamil itu nyaur utang, yang bayar fidyah, lah itu namanya double-double. Gitu. Artinya orang sedang hamil menyusui lagi susah malah ditambah susah. Ya sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan prinsip kemudahan di dalam Islam. Itu kan pilihan. Kan kita pernah mendengar ya memang itu pendapat tidak salah, tetapi tidak tepat karena justru tambah berat. Wong dia hamil menyusui kok ya ya koto yang bayar fidyah, ya kan malah double-double itu. Padahal dari riwayat-riwayat yang tadi sebenarnya itu pilihan, artinya dia membayar fidyah ya cukup gugur, kalau dia mampu berpuasa ya sudah berpuasa, tidak ada masalah. Demikian Mas Ian, jam berapa ini, mau lanjut atau gimana, atau kita jawab pertanyaan? Mas Ian? Halo. Mungkin mulai ya Ustaz, mungkin mulai masuk ke pertanyaan terkait dengan tema dan pekan kemarin apa masih ada beberapa pertanyaan belum dijawab ya Ustaz? Iya, nanti gini, sampai sini dulu, pertemuan depan kita bahas pembatal puasa ya Mas. Supaya ingat. Insyaallah. Ya, baik. Kita sapa dulu Mas sebelum tanya jawab. Saya mau menyapa dulu ini, lama saya nggak menyapa jamaah ini. Saya pengen menyapa jamaah yang di YouTube dulu. Ini ada Bu Asih Yuliastuti, Nur Handayani, Pak Muhtor di mana? Pak Muhtor di Batur, Pak Sarifuddin, Tresna Rahayu, sahabat Amanda, Priyono, Kim Sugiyatno, Arif Khaldun, Karsiti, Siti Badria, Siti Nurhayati, Azamku Muntazamu, Eko Mardiana, Giat Pak Giat Waluyo ini. Ini pimpinan cabang Pak Muamalat, Darkim di Lebak Siu. Lebak Siu berarti Lebak Siu mana nih? Karang Tengah Cilongok. Oh, ternyata Karang Tengah Cilongok. Kemudian Nova Wulansari di Sokaraja, Husnul Musyarofa di Kecobong, Silvia Agustina, Bumiayu, Sukisno ini di mana? Binorong. Ari Yusminto ini Pak Ari ini. Kemudian Bu Ayu Dinda, Endang Patmini, Toyibah Oppo, oh Toyibah Oppo, mungkin Oppo mah HP-nya ya. Toyibah terus, siapa ini? Uswatun Fitria, Titik Kusuma Winahyu, Sunarni, Rohnaini, aduh saya mulai burung ini. Tun Fahmi, Habibullah, Siti Chandra, PC Muhammadiyah Cilongok, Impak Sudiro Miruhan, Gustur, Kendi itu, Gustur Tendi, kemudian Astuti, kemudian Sri Yati, kemudian Astuti lagi, oh, Tri Setiawati, Siti Wahyuni, Bambang Sulistio, Saiful Umam, siapa lagi nih, Enti Mayiyah, Babeh Sudarno, Masya Allah, Muhammad Imam Siswan, Sugiman, Mesaro, SD Muhammadiyah Cipete,
Ahi Supriyono, siapa nih? Sugeng Hartono, Henry Ilham, Anggun Badu. Wah, ini bertanya Mas, nanti Anggun Badu ini bertanya disimpan dulu. Imam Tony Basuki, Terima-terima, Giyanto SPD, dan yang lainnya. Yang di grup ini, yang di Zoom, ini kan saya lama nggak nyapa ya. Ya, boleh saya sapa sebentar ya. Pak Bu Cucu, Pak Asrin, Sofroni Dimoga, Dr. Andes Darsiam, Pak Ahmad Suryanto, Pak Camat, Joko Waluyo, Sumardi, Pak Sotirun di Lengkong, di Banjarnegara, Istiqomah, Bung Zar, ini Haris, Harisma ini siapa ini? Harisma, ya. 2031-2593 Harisma, Dedi Diwana Dadi, Ion nggak usah disapa ngapain ini. SMJ120G, Devita Galuh, kemudian Sairan di Wonosobo, Masya Allah, Mas Dwi Saputra di Jogja, Mas Sugeng Riyadi, kemudian Pak Berli, Pak Rektor Amikom, Pak Berli bergabung, malam tadi nggak hadir ya. Setiawan Cono, Pak Irawadi, Masya Allah, Pak Irawadi, bentar lagi pit-pitan kayaknya ini. Bu Titik Sukartini, Teguh Setia Satlantas, oh Mas Teguh, Assalamualaikum Pak Polisi, hati-hati lagi berkendara loh ya, lagi naik mobil ini, lagi patroli ya Mas Teguh di Satlantas Purbalingga, Masya Allah. Kemudian Hanan Wiyoko, kemudian Setio, sudah tadi Reni, Pak Kuatman di Cilacap, Mbak Utik, Aziza Trimulyani, Bu Iin, Pak Agung di PC Majenang, Siti Hafsah, Siti Sofia, ini ada lagi Bu Eli Lubis, Tante Eli Lubis, biar kelihatan muda, saya panggil Tante aja. Ismail, Pak Wedi Sarwono, Masya Allah, Pak Wedi, kemudian Ismail, Imam Sugiyarto, Bu Nur, Kuntari, Muhammad Imron, Tri Rohayati, Eko, Suharnomo, Diah Matematika, Wahyu Nongfeng, ini petani kita, ini farmer kita yang banyak berkecimpung di bidang pertanian, yaitu perbuah-buahan pokoknya lah. Pak Butufel, Siti Junena, Hamid, Biji Isisi, Ivanov, Tato, Asih, Anto Pantiasuan, Ani Warung, Mizon ya, Amin Waluyo, Gunadi, Arif Muhayyad, Rusmini, Choi Bina, Agus Suyudi, Janisa di Kalikabong, kemudian Pak Gunadi, kemudian Laili Agustina, Bu Doktor ini, Wahyu Ningsih, Ayi, Bu Guru ini, Bu Guru SD, UMP, Ivi, Suparti, Uswatun Hasanah, Rubiani, Rahayu Suci, Astri, mana tadi? Elvi, ya ini, Asri Widi, kemudian Pak Dr. Agus Suyudi ditambah, si Siwi Lestari, Tanti, Ika Yuli, Setia Bariro, Datuk Nurul Suprapto, Yulianti, SMP 2, Dwi Indah Suparni, Kedung Jampang, di Rumah Sakit Kuteng, Purbalingga juga ikut ngaji bersama kita ini hari ini. Kemudian Imam Setiawan, Pak Bowo, Ardi, Ashari, Nur Wahyu, Tejo Wibowo, Selamat Pamuji, Pariyati, Ferry, Ruli, Bobotsari, Ramani Ibad, oh Ramani Ibad di Pekalongan ini. Salam buat Bapak dan keluarga di Pekalongan, Pak Dorin. Eta Hanum, Ardi, Pak Bowo, kemudian Suprapto Kokam. Oh masih ada lagi nih? Banyak sekali, yaudah sudahlah capek saya. Banyak ini nggak saya sebut satu persatu, maaf ya, capek banyak sekali ini. Mohon maaf, separuh aja lah, cukup ya. Baik Mas Ion, pertanyaannya yang kemarin apa aja? Ya Ustaz, namun sebelum ke pertanyaan, nampaknya kita perlu share dulu informasi terkait dengan Pasti Google Health Ustaz. Silakan. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kelancaran dakwah kami, dakwah kita bersama, kami mengundang untuk jamaah berdonasi ya, turut mendukung dakwah kami di layanan donasi di rekening Bank Muamalat 5630002175 di nomor rekening ya, Bank Muamalat 5630002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk mengkonfirmasi apabila sudah mentransfer seperti itu. Karena banyak sekali notifikasi masuk namun tidak ada konfirmasi dari siapa-siapanya. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam dakwah kami, silakan bisa mendonasikan sedikit ataupun banyak ya hartanya di donasi kami di
sorry, di 5630002175 atas nama Mahasiswa Tsabiqul Khairat untuk Bank Muamalah. Terima kasih Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin dari pekan kemarin terlebih dahulu nggih Ustaz nggih. Ya, silakan yang pekan kemarin di-share dulu pertanyaannya. Nggih. Diselesaikan nanti ditambah dengan yang hari ini. Baik, monggo. Nggih, insyaallah, insyaallah. Ditampilkan dulu. Mas Fajar mungkin bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaannya. Nah. Pertanyaan dari Pak Toto pekan kemarin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Apakah akan merusak ibadah puasa kita apabila puasa kita marah karena untuk tujuan kebaikan? Misalnya sebagai guru menegur siswa dengan ada suara keras karena siswa melanggar peraturan atau melakukan kesalahan, Ustaz. Tidak. Jadi bukan berarti orang puasa itu sama sekali tidak boleh marah. Yang dimaksud adalah marah yang sampai keluar apa namanya emosi sampai berbuat di luar kendali. Tapi kalau marah-marah yang positif seperti kita melihat kemungkaran termasuk dalam marah seorang guru dalam mendidik anaknya, tapi tidak sampai berlebihan sampai kemudian emosi, tentu ini tidak merusak ibadah puasa kita. Yang disepakati para ulama jelas marah tidak membatalkan puasa. Karena yang disepakati ulama yang membatalkan puasa kan hanya tiga, makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Besok kita bahas pertemuan depan tentang pembatal-pembatal puasa secara detail. Adapun ada yang merusak puasa. Jadi batasan merusak puasa ketika marah itu sampai kemudian membuat kita melakukan hal-hal di luar kendali, bahkan sampai hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi kalau guru atau kiai, ustadz, atau seorang suami atau orang tua marahin anaknya, itu boleh saja. Ya kadang-kadang ngomongin anaknya pinter. Oroli kesupak, bu lagi puasa. Ya nyenengan ngomong, boleh asal tidak berlebihan. Begitu. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya, Mas. Pertanyaan berikutnya. Mas ya? Oh, dia keluar ya. Dari Pak Argawa Banyu Bawo, Mas ya? Pertanyaan berikutnya. Mas Ian, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Regawa Bayu Panyungkas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur bersama, buka bersama kan mempererat tali silaturahmi dan membiasakan sedekah. Kalau banyak sampah berarti mubazir. Terus yang sedekah apa termasuk dihukumi biasakan kemubaziran, Ustaz? Pertama saya perlu luruskan, silaturahmi itu sebenarnya hanya ada pada orang yang punya hubungan darah. Kalau bukan hubungan darah itu sebenarnya bukan silaturahmi dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia yaitu ukhuwah Islamiyah, sebenarnya mempererat persaudaraan. Tolong dipahami baik-baik ada perbedaan ya, silaturahmi dengan ukhuwah. Kalau silaturahmi dengan saudara terutama yang hubungannya dengan yang sedarah ya, yang ada hubungan rahim. Sebenarnya itu yang benar, tetapi di Indonesia jadi bermakna umum. Silaturahmi itu ya semuanya. Padahal kalau yang selain dengan sehubungan darah itu namanya ukhuwah persaudaraan. Ya, jadi ini harus dipahami. Tentu silaturahmi lebih utama dari ukhuwah karena dalam silaturahmi itu dengan keluarga tentu ada juga nilai ukhuwah. Ya, tetapi dalam ukhuwah tidak ada silaturahmi. Ini beda, dua hal yang berbeda. Kemudian kalau banyak sampah berarti mubadir. Nah, ini penting, ini menggelitik gitu ya. Saya sebenarnya sangat tidak menganjurkan buka puasa bersama bila satu menyebabkan sholat jamaah tidak dilakukan. Karena biasanya kalau buka bersama di rumah makan, musholanya tidak memadai. Sehingga dia kehilangan momen penting yaitu sholat berjamaah dan zikir. Yang ada justru menjelang buka puasa malah orang pada ngobrol, ngalor ngidul, padahal menjelang buka puasa itu waktu yang terbaik, salah satu waktu kedekatan kita kepada Allah. Tapi yang terjadi kalau buka puasa di tempat-tempat di rumah makan dan sebagainya malah banyak ngobrol dan membuang sia-sia. Ya, itu satu. Kedua, banyak makan tidak dimakan. Saya dulu pernah sampaikan, saya pernah nanya ke waktu itu Pak Bupati Purbalingga, saya pernah nanya ya Banyumas Pak Husen, saya juga pernah nanya ke beberapa pembupati, saya pernah nanya. Intinya pertanyaan saya waktu itu mudah. Benarkah jumlah sampah pada bulan Ramadan meningkat dibanding di luar Ramadan? Mereka tersenyak semuanya. Apa iya Ustaz? Silakan Pak dicek. Karena saya sudah baca di koran. Salah satu koran lokal ya, itu menyebutkan bahwa di Banyumas waktu itu ya, tahun
10 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu jumlah sampah meningkat 3-5 kali lipat di bulan Ramadan. Dan ternyata kalau nggak salah sekian persennya itu sampah organik, yaitu sisa-sisa makanan. Ini kan jadi mubadir. Jadi nilai puasa jadi nggak kena, yang harusnya mengendalikan hawa nafsu malah pada ngumbar hawa nafsu dengan dia kemudian apa namanya justru memperbanyak makanan. Ini yang keliru. Ya, jadi saya kira itu sudah jelas. Kalau ini budaya yang tidak baik, menurut saya kalau mau buka puasa bersama lebih baik di masjid. Gitu. Pesannya ke rumah makan itu. Ini nanti saya diprotes sama pengusaha rumah makan. Ustadz jangan ceramah begitu, nanti rumah makan saya nggak laku lagi susah. Enggak, tetap bisa laku ya. Maksudnya, ini kan buka puasanya di masjid, diawali dengan kajian buka puasa gitu ya. Kemudian setelah itu dengan bisa sholat berjamaah, bisa kemudian zikir, buka puasa bersama di masjid tentu lebih utama daripada di rumah makan. Tetapi makanannya pesan di rumah makan, nah gitu kan, jadi dapat dua-duanya gitu. Atau masak sendiri boleh, pesan rumah makan sendiri boleh gitu ya. Dan apa namanya sehingga nanti bisa terkendali semuanya. Ya, terus ini apa? Terus yang sedekah apa termasuk dihukumi membiasakan membatir? Maksudnya apa? Dan artinya buka bersama membiasakan sedekah sehingga nanti ya tidak, itu kan tujuannya yang berbeda. Tujuan kita memberi buka kepada orang yang berpuasa itu kan karena Allah, karena memang dalilnya jelas man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka orang yang puasa dia mendapatkan ajr kamisli shaim, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tidak dikurangi. Jadi itu dalil umumnya, maka kita membantu orang untuk berbuka puasa. Tetapi kalau kemudian dia buang-buang dan sebagainya bukan salah kita. Ya, jadi itu urusan dia. Dia yang berdosa karena sudah memubazirkan barang. Tapi kita yang memberi buka puasa ya tetap berpahala. Bukan berarti kemudian gara-gara itu kita tahu bahwa gara-gara itu kemudian kita jadi ikut membiasakan kemubaziran, tidak begitu. Ya, jadi ini harus kecuali kalau memang sudah tahu kita berikan makanan itu pada orang yang kalau makan cuma dicicipi tok dibuang. Kalau memang sudah tahu orang punya karakter begitu ya lebih baik jangan dikasih atau dikasihnya sedikit saja. Saya kira itu sudah jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Mas. Oke, Ustaz. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang bertanya soal akan mendapatkan free pass masuk ke Purbasari Pancuran, Mas. Ini saya kasih lihat dulu tiketnya. Tiketnya sudah kami pegang, jadi nanti insyaallah mendapatkan free pass untuk masuk ke Purbasari Pancuran, Mas Purbalingga. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas, dilihatin lagi, Mas. Berapa, Ustaz? Tiketnya dilihatin lagi, tiket dari Purbayasa masuk. Dilihatin tadi belum jelas. Oh, oke. Okay. Ini tiket untuk masuk ke Purbasari, terlihat. Masih ada beberapa, dan insya Allah akan kami bagikan kepada penanya yang sudah bertanya di pekan kemarin, dan insya Allah pekan ini. Pertanyaan berikutnya, nggak usah, ya? Ya, ini dari Epi Diklat. Nah, dari Epi Diklat, bismillah. Gimana, Ustadz, kalau katanya orang Islam tidak orang Islam tapi dia tidak sholat tapi puasanya nutup. Gimana kalau katanya orang Islam tapi dia tidak sholat tapi puasanya nutup? Ya. Oh, jadi ini dua puasa, hal yang puasa ya, tapi tidak sholat intinya seperti itu. Paham. Ini dua hal yang berbeda. Ya memang ada perbedaan para ulama tentang mensikapi ini. Tapi kalau saya pendapat saya begini, ini dua hal yang berbeda. Sholat puasa itu puasa Ramadan sama-sama rukun Islam. Jadi kalau dia sholat tidak puasa, maka sholatnya berpahala, puasanya berdosa. Kebalikannya, ya dia tidak sholat, ya maka dia berdosa karena tidak sholat. Ya, tetapi dia berpuasa Ramadan penuh, ya insya Allah bila dia berpuasa karena Allah itu akan berpahala. Ini dua hal yang berbeda. Tapi ada juga ulama yang berpendapat begini, orang Islam tidak sholat maka dia sudah dihukumi kafir gitu. Karena dengan hadis apa al-'ahdu bainana wa bainal kafir tarkus shalah, batas yang membedakan kita dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Jadi kalau ada orang aku Islam tidak salat 5 waktu, maka itu sudah dianggap kafir dan keluar dari Islam. Walaupun ada ulama yang menyanggah bahwa itu kan kafir ada 2, kafir akidah, kafir amal gitu. Jadi kalau orang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, itu baru kafir gitu. Keluar dari Islam. Puasa Ramadan tidak wajib, itu baru kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia, saya tahu puasa Ramadan wajib, saya tahu sholat 5 waktu wajib,
tapi saya masih kadang-kadang melakukan atau saya belum melakukan, maka ini yang disebut kafir amal. Dia hatinya meyakini kebenarannya tapi belum melakukan. Ya, dibantah lagi sama kelompok yang mengatakan kafir. Ya kalau dia meyakini, kalau dia tidak melakukan, itu sama saja bohong gitu. Berarti itu keyakinan yang palsu. Ya, gitu. Akhirnya mereka menggolongkan orang seperti itu masuk dalam orang kafir. Kalau mereka dianggap orang kafir, ya karena tidak Islam, maka otomatis berpuasa Ramadannya tidak diterima pahalanya. Begitu. Nah kalau Ustaz gimana? Kalau pendapat saya, ya bismillah. Ya intinya, ini kan memang persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini, dan ini hal yang aneh sebenarnya. Maka kalau kita lihat, kalau pendapat saya, soal itu kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda. Sebagaimana gini, ada orang, dia sholat, puasa, zakat, ya, dan dia mampu untuk haji, tapi tidak berangkat haji. Gitu loh. Ya, padahal dia mampu berangkat haji, tapi dia tidak berangkat. Dia sudah terkena hukum kewajiban haji. Ya, maka apakah puasa, sholat, zakatnya tidak bernilai? Gitu kan. Ya, kalau saya melihatnya, ya itu bernilai, tapi dia tidak berangkat haji, dosa sendiri. Nanti hisabnya di akhirat. Allah yang menghisab. Bagaimana? Sama, orang yang sholat tidak puasa. Ya, insya Allah sholatnya bernilai, tidak puasanya berdosa, dihisab sama Allah. Dan kebalikannya, orang yang berpuasa Ramadan kalau betul-betul karena Allah, tapi dia tidak sholat. Ya, insya Allah nanti Allah akan menghisab itu. Ya. Artinya puasanya diterima atau tidak, ya Allah yang menentukan. Dia tidak sholat, ya dia pasti berdosa. Jadi prinsipnya begitu. Dan kewajiban kita, Mbak Epi, di Diklat, Mbak Epi atau Mas Evi, saya nggak tahu ini ya. Itu ya kita, kalau ada orang yang sudah puasa nuntuk, tapi orang sholat, ya kita dakwah pelan-pelan, sehingga suatu saat dia bisa sholat. Begitu. Jadi mungkin dia masih tingkatannya seperti itu, ya kita doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya, sehingga suatu saat dia sholat, dia juga puasa. Allah alam bisholat. Demikian Mas, berikutnya. Oke Ustaz, mungkin Ustaz ada pertanyaan untuk jamaah yang akan mendapatkan, kita masih punya sekitar 5 goodie bag dari Purbasari Ustaz. Oh iya, kita masih ada 5. Silakan. Jadi masih bisa diberikan kepada jamaah yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Boleh, jadi ada hadiah dari Purbasari, terima kasih Pak. Pak Sarimun, Pak Haji Sarimun yang mengantar langsung hadiahnya kemarin ke sini ya. Ya, jadi demikian juga kemarin sudah ada door prize emas 0,1 gram dari ibu yang tidak mau disebut namanya sudah diambil. Hari ini hadiahnya itu ya, Mas? Hadiahnya, masih goodie bag dari Purbasari. Ya, goodie bag itu apa, Mas? Tidak semuanya memahami, tolong dengan bahasa Indonesia, Mas, bahasa Inggris. Ini jawabannya paket. Terus, seandainya bahasa Inggris plus bahasa Indonesia, Mas, ya. Bahasa Inggris ini karena Mas Ion dosen bahasa Inggris, Pak. Jadi mungkin karena sudah terbiasa, jadi ngomongnya lancar bahasa Inggris. Ini lagi saya training bahasa Arab supaya nanti Inggris Arab Indonesianya lancar. Paket. Satu paket dari Purbasari Purbalingga. Taman ya. Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas Purbalingga. Ya baik. Silakan Mas. Pertanyaan berikutnya dulu. Nanti dulu. Pertanyaan dulu kita selesaikan, banyak sekali pertanyaan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mas Fajar, mohon bantuannya. Dari Yayasan Ahmad Dahlan, Darussalam, Pekuncen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah, ini sudah kita jawab kemarin. Hari ini, kemarin dan hari ini sudah kita terangin tentang jarak safar. Lewatin aja. Nanti kalau kurang jelas, silakan dilihat di video yang kemarin dan hari ini. Sudah saya jelaskan tadi. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan. Berikutnya. Dari ini ibu atau ibu ya, Ibu Datuk Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Yang saya tanyakan, saat bulan Ramadan, amalan manusia diperlihatkan kepada Allah setiap hari ataukah setiap Senin Kamis seperti saat puasa Senin Kamis, Ustaz? Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Amalan manusia diperlihatkan kepada Allah setiap hari ataukah setiap Senin Kamis seperti saat kita puasa Senin Kamis? Tidak ada dalil amalan itu disiapkan setiap Senin Kamis, Mas Dato. Yang ada adalah setiap Kamis saja, bukan setiap Senin. Turfal amal, dan itu yang sifatnya pekanan. Adapun yang sifatnya tahunan itu pada bulan Sya'ban. Itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala.
Adapun bulan Ramadan, apakah semuanya amal diperlihatkan kepada Allah? Ya, kalau Allah itu tahu, maha tahu semua amalan kita, tapi dilaporkan secara detail. Itu tidak ada dalil yang menjelaskan, sepengetahuan saya, bahwa setiap bulan Ramadan amalan langsung dilaporkan kepada Allah. Yang ada dalil adalah setiap pekan itu hari Kamis, dan setiap tahun adalah bulan Syakban. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Mas. Berikutnya, dari Kuatman. Pak Kuatman, ya. Ya. Yang kena wajib, yang tidak kena kewajiban berpuasa, bolehkah tetap puasa, Ustaz? Yang tidak kena kewajiban puasa, bolehkan tetap puasa. Seperti siapa? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia, siapa yang tidak terkena kewajiban puasa? Misalkan dia musafir, ya kan? Oh, ini pertanyaan kemarin ya. Misalkan dia musafir, kan ada tiga kondisi, Pak Kuatman. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia musafir, kemudian ternyata dalam perjalanannya itu dia berat, tetapi dia masih bisa puasa. Berat puasanya itu tidak sampai membahayakan betul. Maka lebih baik tidak puasa, tapi dia berpuasa boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Kalau kondisinya nyaman saja, orang safar, misalkan safar ke Jogja kan nyaman, naiknya bis AC atau kereta AC nyaman, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh. Boleh dia puasa, boleh. Mana yang lebih baik? Lebih baik berpuasa, karena nyaman, nggak ada masalah. Kondisi yang ketiga, tadi saya ulangi, ketika orang berat sekali kalau berpuasa, dan kalau berpuasa itu membahayakan kesehatannya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam kondisi ini tidak ada pilihan, haram untuk berpuasa. Jadi tergantung itu yang tidak kena kewajiban puasa itu siapa. Sama seperti ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu hamil dan menyusui betul-betul membahayakan dirinya dan anaknya, maka ya tidak boleh berpuasa begitu. Tapi kalau kemudian tidak membahayakan dan memang dia sudah konsultasi dokter dan dia sehat, seperti yang tadi saya lakukan, istri saya melakukan itu untuk dua anak saya yang pertama, ya tetap berpuasa tidak ada masalah, gitu ya. Jadi bukan berarti yang tidak kena kewajiban puasa berarti meremehkan apa namanya keringanan, tidak. Tadi sudah saya jelaskan dengan detail. Mudah-mudahan tadi Pak Kuatman ikut kok. Mungkin ini kan pertanyaan pekan kemarin, Mas Yon. Tapi sudah terjawab tadi. Okay. Baik, berikutnya, Mas. Okay. Berikutnya dari Muslimin di RSUD Gudang. Mohon, ini pertanyaannya mungkin sudah dijawab kali ya, terkait dengan jarak. Dan ya sudah, Pak Muslimin. Ini Pak Muslimin, Mas Yon, Pak Muslimin. Okay. Itu okay. Di Rumah Sakit Gudang, Purbalingga, sudah saya jawab tadi batasan seseorang dikatakan musafir. Ini pertemuan kemarin sudah kita jelaskan. Dan hari ini juga. Terus berikutnya. Okay. Berikutnya dari Kak Jumbo, SM Logistik. Ini juga sama pertanyaannya. Terus bawahnya lagi. Ya sudah. Berikutnya. Dari Pak Regawa. Ustadz, mungkin yang nekat tidak puasa sedang jahil, sedang peteng batinya, sedang banyak masalah. Allah Maha Adil, apa iya kalau dia bertobat lalu berpuasa, Allah Maha Rahman, Rahim, dan Maha Penerima Taubat tidak menerima taubatnya. Mohon penjelasan. Oh, ya. Kalau kita lihat, orang yang tidak diterima taubatnya adalah innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma sadatu kufra lam tuqbala taubatuhum lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila atau lam tuqbala taubatuhum. Jadi dalil yang jelas di dalam Al-Quran, orang yang beriman, kufur, iman, kufur, bertambah kekufurannya, maka tidak akan diterima tobatnya. Jadi yang orang yang Allah tidak menerima tobatnya, orang yang mempermainkan keimanan dengan bolak-balik. Tapi kalau orang kemudian dia tidak berpuasa, ya, sedang peteng batinnya, kemudian dia setelah itu tobat, dia, bagaimana? Apakah Allah tidak menerima tobatnya? Janji Allah, Allah terima tobatnya. Ya kan, batubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah karena perintahnya jelas. Ya, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Asa rabbukum yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah nanti bisa menutupi dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Jadi intinya begitu. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat 56 kalau enggak salah, ya qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai katakan pada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa mengampuni dosa semuanya.
Tentu Allah yang Maha tahu siapa yang layak diampuni, siapa yang tidak, siapa yang tobatnya main-main, sama yang tobatnya sesungguhnya. Jadi kewajiban kita bertobat, bahkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah bisa menerima tobatnya hamba selagi itu tidak sampai tenggorokan. Bahkan pernah terjadi di zaman dulu, kata Rasulullah cerita hadis, ada seorang yang membunuh 99 orang. 99 orang dibunuh, dosanya besar sekali. Ketika dia kemudian minta nasihat kepada seorang tokoh, dijawabkan, Allah tidak akan menerima tobatmu, karena dosamu sudah begitu banyak. Maka tokoh itu dibunuh sekalian, jadi genap 100. Kemudian dia datang kepada seorang ulama, seorang yang alim. Bagaimana? Maka orang alim itu menjelaskan, siapa yang hendak menolak tobatnya orang yang benar-benar bertobat? Kurang lebih kalimatnya begitu. Tapi orang alim itu tahu bahwa ini orang tinggal di daerah yang lingkungannya tidak baik. Maka dia berpesan, kamu kalau mau tobat, pindahlah ke lain tempat. Maksudnya adalah, kamu pergi ke sebuah daerah, di situ kamu bisa bertobat dengan baik. Maka orang itu berangkat menuju daerah itu. Belum sampai tempatnya, dia meninggal dunia. Maka malaikat itu yang diutus untuk ke situ kemudian berdebat. Yang satu berpendapat ini masuk surga, yang satu masuk neraka. Kemudian Allah mengutus satu malaikat lagi ya, yang menengahi dua malaikat yang berdebat supaya diukur jaraknya. Ternyata jarak orang itu lebih dekat ke tempat di mana dia disuruh bertobat. Ya, maka disitulah kemudian dia masuk surga. Tetapi penjelasan para ulama ya, itu menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh sehingga pengen bersegera menuju pertobatan. Jadi siapapun yang bersungguh-sungguh menuju pertobatan Allah, insya Allah. Dan ini ada satu hal penting. Kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat di Masjid Fastabiqul Khairat. Jangan dikira orang takwa itu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu adalah diantaranya orang yang pernah berbuat dosa, tapi dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Begitu kan? Jadi bukan berarti yang dia itu kemudian sama sekali nggak pernah berbuat dosa. Karena kullu bani adam khata wa khairul atta'in wa khairul at-khata'in ya at-tawwabin ya apa at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu bertaubat gitu. Coba nanti dibuka surat Ali Imran ayat 135. Waladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah kekejian atau mendzalimi diri mereka Allahu anfusam. Jadi dilihat di situ, ternyata orang takwa juga orang yang pernah berbuat keji, orang yang pernah yang mereka mendzalimi dirinya sendiri. Kemudian saat itu dzakarullah. Saat itu dia kemudian sadar ingat Allah fastaghfaru li dzunubihim dan mereka mohon ampun atas dosa-dosanya. Kemudian di situ di akhir ayat itu Pak Regawa, Allah berfirman wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah? Artinya kalau orang salah, ya ampun, minta mohon kepada ampun kepada Allah dan Allah insya Allah akan mengampuni. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah jelas. Kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, maka kita berbanyak bertaubat kepada Allah. Berikutnya, Mas. Oke, Ustaz. Ayo, jadi Mas. Ibu Sri Rezeki Siswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saat kita mempekerjakan orang yang tidak berpuasa? Hukum apabila kita memberikan makan pada pekerja tersebut? Baik. Apabila ada orang tidak berpuasa, dulu sudah kita bahas. Kalau pekerjaannya memang berat, dia kuli buruh bangunan yang berat, yang memang tidak memungkinkan dia berpuasa, memang boleh dalam syariat. Kemarin sudah kita bahas, Bu Sri Rezeki. Salah satu udzur yang tetap adalah seorang buruh kasar yang dia pekerjaannya berat dan dia memang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka dia bisa diganti dengan bayar fidyah karena memang dia tidak mampu. Bahkan kalau dia tidak bisa bayar fidyah, maka dia cukup bertobat kepada Allah, maka dia tidak membayar fidyah pun tidak mengapa. Kemarin sudah kita bahas. Jadi dilihat, tapi kalau dia juga enggak sholat, enggak puasa itu, padahal sebenarnya bisa berpuasa. Bagaimana mempekerjakan orang yang seperti itu? Boleh saja, kan itu urusan duniawiyah. Tetapi lebih utama kita mempekerjakan orang sing wis genah salate, genah puasane. Syukur-syukur kemudian kita kalau ada orang tidak salat, tidak puasa, kemudian kita motivasi. Jenengan kalau salat, puasa nanti tak kasih sarung, tak kasih baju koko gitu. Nanti kalau jenengan puasa, ya nanti tak siapin bukanya di bawah, nanti uangnya tak tambahi ongkosnya, misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa memotivasi di awal gitu. Sehingga kemudian suatu saat dia jadi sergap puasa, sergap sholat, ya itu
Itulah lahan dakwah kita, Bu Sri Rezeki. Bu Sri Rezeki Siswoyo, prinsipnya secara memperkerjakan orang non-muslim pun boleh. Bermuamalah dengan orang non-muslim boleh, karena itu muamalah duniawiyah. Nah, kemudian kalau kemudian dia tidak puasa, kita memberi makan, ya boleh saja, tidak masalah, itu urusan duniawi. Ya, artinya apakah kita tidak ikut andil dalam orang yang berbuat kemungkaran? Ya tidak, karena kan itu pekerja, memang dia hukumnya tidak berpuasa. Kecuali kalau dia berpuasa, kita sandingin makanan, baru kita dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas, ada lagi? Oke, Ustaz. Mas ada lagi, Mas Fajar? Dari YouTube Ustaz. Oke. Dari Sugeng Kurniawan. Muhammadiyah kan kabarnya menetapkan waktu sholat mundur 8 jam. Berarti puasa Ramadan nanti... 8 menit. 8 menit. Berarti puasa Ramadan nanti warga Muhammadiyah mundur juga nggak, Ustaz? Apa pendapat? Iya, sudah jelas. Ini bukan kabarnya, sudah jelas. Karena sebenarnya khilafiyah waktu subuh di Indonesia sudah lama, bukan hanya Muhammadiyah. Itu banyak orang masalahnya juga sudah itu, dan Muhammadiyah yang duluan menetapkan waktu subuh mundur 8 menit. Ya, dan itu penjelasannya bisa dilihat di Suara Muhammadiyah maupun di website Muhammadiyah di Fatwa Tarjih terbaru. Tentu ya, karena batas orang berpuasa itu adalah saat subuh atau saat terbit fajar shadiq, bukan imsak. Imsak itu hanya peringatan untuk berhati-hati gitu, untuk lampu kuning. Bukan berarti imsak nggak boleh makan minum, boleh. Yang tidak boleh sama sekali adalah saat waktu masuk subuh. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Ya, Ustaz. Ada lagi, Mas? Mas Edel, Mas Fajar. Sudah ada. Baik, sekarang tidak yang dicat dulu, Mas. Yang dicat YouTube, Mas. Dibaca, Mas. Enggak, Ustaz. Dari YouTube, pertanyaan yang sudah masuk, saya cek terlebih dahulu. Sebentar. Nur Samsi itu kayaknya pertanyaan Pak Nur Samsi. Iya, nggih, Nur Samsi 444. Izin bertanya, kalau puasa sunnah tanpa diduga siangnya ada acara pesta atau makan, kalau kita ikut makan apakah dapat pahala puasa? Nuhun. Dari Pak Nur Samsi di YouTube, Ustaz. Ya kalau kita membatalkan ya, kalau kita berniat puasa, kemudian ada pesta makan, kemudian kita buka, ya tentu nggak dapat pahala puasanya. Tapi ya, insya Allah ada kebaikannya di apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa in hamma bi hasanatin falahu hasanatun." Ya, kalimatnya kurang lebih begini. Fa in hamma bi hasanatin. Barang siapa berniat satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak sempat melakukan karena udzur, maka falahu hasanatun. Dia sudah mendapatkan satu pahala. Jadi kita baru berniat kebaikan saja, tapi karena sesuatu kita tidak bisa melakukan, dapat satu pahala. Fa'in amila biha, falahu asru amsaliha. Jika kita melaksanakannya, bisa berlipat sampai 10 kali lipat. Begitu kan? Nah, maka kalau ada orang berniat puasa, sudah puasa setengah jalan, dibatalkan. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya sampai batas dia membatalkan. Tapi tentu tidak mendapatkan pahala puasa sempurna satu hari, begitu ya. Wong wis buka kok. Karena wis buka pahalanya penuh. Ya diguyu Mas Dwi nang Jogja ya, Mas Dwi ketawa Mas Dwi itu. Begitu ya. Ya wallahu alam bisawab. Demikian Mas, berikutnya. Berikutnya dari Ibu Dian Rosiana. Ustadz mau bertanya, kalau anak usia 8 tahun, latihan puasanya gimana Ustadz? Kalau masih puasa beduk bagaimana? Belum bisa ya, penuh. Nah, anak 8 usia, tahun itu kan, usia berapa ya, anak mampu untuk puasa penuh? Ini Bu Dian Rosayana, mungkin kemarin belum mengikuti kajian kita ya. Nanti saya sarankan nonton yang meniti kebermanan Ramadan yang keempat, Mas Ion. Di situ sudah dijelaskan hukum berpuasa Ramadan. Salah satunya, kepada siapa diwajibkan berpuasa? Orang yang sudah balik. Ya, orang yang balik bagi wanita tentu haid. Kalau laki-laki ya batasannya memang saat dia sudah muncul tanda-tanda primer dan sekunder. Kalau mimpi basah tidak menjadi ukuran. Karena ada juga orang yang mimpinya udah usia 20 tahun, nanti dia sebelum 20 tahun berarti belum balik ya tidak. Jadi ukurannya adalah dia sudah balik, artinya dia sudah mumayyiz, bisa membedakan baik buruk. Sudah muncul tanda-tanda kedewasaan primer maupun sekunder dalam tubuhnya, misalkan ada cakunya, suaranya membesar,
keluar rambutnya, bulu kemaluannya. Nah, itu memang para ulama berbeda-beda, tapi intinya pada usia-usia seperti itu berarti dia sudah wajib. Kalau 8 tahun belum, kecuali kalau dia wanita 8 tahun sudah haid. Sekarang kan Anda usia 8 tahun, 7 tahun haid. Ya, kalau sudah haid, ya sudah wajib berpuasa. Kalau belum, ya maka dia belum ada kewajiban berpuasa, cuma kewajiban orang tua sebagaimana riwayat sahih. Pada zaman dulu, kata para sahabat, kami membuatkan mainan dari kayu, boneka-boneka dari kayu dan kain-kain untuk menghibur anak-anak kecil kami yang berpuasa. Jadi artinya, dilatih anak-anak itu berpuasa dengan dimotivasi dengan memberikan hadiah, dibikinkan mainan, sehingga mereka terselimurkan. Terselimurkan gue apa bahasa Indonesia nih, Mas Yal? Terselimurkan apa, gue? Apa? Terselimurkan. Semoga yang ngerti, mau nyelimur ya. Tahu nyelimur nggak? Ya, kayak gue lah, anggil teman bahasa Indonesia-nya ya. Jadi tidak terasa gitu. Jadi terselimurkan. Bahasa dimaning gue. Jadi apa sih istilahnya, Yan? Terabaikan bukan? Bukan terabaikan, bukan. Ya, pokoknya kayak gue lah. Paham lah ya. Gitu. Jadi begitu Budian Rosiana, jadi syaratnya adalah dia sudah balik, berakal, mumayyiz itu. Kemarin sudah kita bahas. Silakan Budian Rosiana bisa melihat yang meniti kebenaran Ramadan keempat. Caranya begini. Mas, saya kasih contoh ya, Mas. Iya, Ustaz. Saya kasih contoh kepada jamaah. Tolong perhatikan ini, jamaah. Lihat ke share cara membuka YouTube ya. Untuk yang kajian-kajian yang lama, tentu di sini dibuka YouTube. Nah, ini. Terlihat, Mas Yon? Lihat, Ustaz. Nah, diketik aja di sini, Ustaz Mintarage Mansuria misalkan. Ya. Ustaz Mintarage Mansuria lah, ini muncul. Nah, ini. Ya, atau misalkan jenengan klik yang ini FK TV. Atau tulis di sini FK TV misalkan. FK TV gitu ya. Klik, maka ini punya kita FK TV, diklik aja, klik. Nah, nanti di sini muncul. Nah, ini di beranda. Nanti klik di video. Nah, di sini ada jenengan pilih nih. Ya. Itu nanti kemarin yang apa video yang bagian kedua ini. Kayaknya ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini tinggal dipilih saja, gitu ya. Jadi saya kira sudah gampang lah sekarang. Ini semua kajian-kajian di FK TV dari dulu ada di sini semuanya. Silakan nanti bisa di apa namanya bisa di diklik di sini, dicari, begitu. Budian Rosiana, ya. Berikutnya, Mas. Ya, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Pak Priyono, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membayar fidyah, apakah harus setiap hari atau boleh membayar setiap minggu untuk 7 orang puasa yang sudah dilalui, Ustaz? Pak Priyono, nanti kita akan bahas tentang masalah fidyah, tapi secara umum tidak ada ketentuan khusus bagaimana cara membayar fidyah. Apakah harian, apakah bulanan, apakah itu enggak ada, bebas. Tapi lebih cepat dibayar lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan tidak berpuasa hari ini kemudian sorenya langsung memberi makan fakir miskin satu kali makan. Itu ya, itu sudah sah, itu lebih baik karena lebih cepat. Tapi kalau nunggu sampai selesai Ramadan, pernah terjadi Anas bin Malik ketika sudah sepuh, sudah tidak mampu puasa sehingga beliau sebulan tidak berpuasa. Setelah selesai Ramadan, beliau mengumpulkan 30 orang karena 30 hari kemudian dikasih makan sampai kenyang 30 orang itu dengan niat membayar fidyah Ramadan, maka sah. Jadi intinya dicicil tiap hari lebih baik karena lebih cepat menggugurkan kewajiban, semakin cepat gitu ya. Atau per 7 hari, 3 hari, 2 hari atau 30 hari sekalian boleh. Karena tidak ada keterangan secara detail dari Rasulullah kapan waktunya membayar fidyah. Tetapi secara hukum umum lebih cepat lebih baik karena dengan dia membayar kewajiban berarti terbebas dari beban. Ya, wallahu alam bisawab. Demikian, Mas. Berikutnya. Berikutnya dari Imam Heri Purnomo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau menanyakan dalam situasi yang masih pandemi ini apa saja yang dapat kita lakukan agar puasa kita lebih bermakna, Ustaz? Ya. Di suatu pandemi seperti ini, sebenarnya sama saja. Supaya lebih bermakna, justru
di kala pandemi ini banyak orang ekonomi kesulitan, kan gitu ya. Maka kita mudahkan orang, kalau kita punya rezeki berlebih, kita perbanyak sedekah, bantu mereka gitu. Artinya coba kita lihat tetangga-tetangga kita atau orang lain yang memang kekurangan, coba kita bantu, mungkin memberikan sembako gitu kan. Mungkin satu sembako, sembako senilai 100.000 aja itu bisa buat makan mereka sepekan loh. Karena bisa beras 5 kilo, bisa telur 1 kilo gitu kan. Itu lumayan, bisa minyak, bisa macam-macam gitu. Jadi itu lebih bermakna bagi dalam kondisi pandemi itu. Atau karena kita lebih banyak di rumah, jarang keluar, banyak ngaji di YouTube, gitu kan, buka aja FK TV, punya target baca Quran lebih banyak, begitu. Nah, masih banyak hal-hal yang lebih bermakna yang bisa kita lakukan justru di saat begini, di saat kita tidak banyak berkumpul dengan orang, malah kita semakin minim untuk berbuat dosa. Artinya, karena kita lebih banyak di rumah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak sholat duha, sholat sunnah, baca Quran, gitu. Ya, karena lebih jarang keluar rumah. Saya kira begitu ringkasnya. Demikian, berikutnya, Mas. Ayo, Mas. Berikutnya, dari Toyibah. Ya, Ustaz. Dari Toyibah Oppo. Bismillah, seseorang yang pada mudanya sering sengaja enggak berpuasa, sekarang sudah tahu, maksudnya sudah tua dan besar, kemungkinan tidak mampu berpuasa, apakah wajib bayar fidyah, Ustaz? Ya, kalau dulu sudah terlewatkan, enggak tahu hitungannya, sudah kita bahas pertemuan yang lalu, cukup bertobat, tobat nasuha, maka insyaallah Allah akan menutupi dosa-dosanya. Gitu ya. Kecuali dengan ingat jumlah bilangannya berapa. Kemudian tentu menyaur dengan, jadi begini kesimpulannya kemarin yang kita bahas, kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, itu saya tidak menemukan dalil membayarnya. Jadi orang yang bisa membayar puasa, hutang puasa, apabila dia meninggalkannya karena udzur, misalkan karena safar, atau karena sakit, itu baru dalil-dalilnya bisa diganti, baik dengan ditunaikan hari lain maupun fidyah. Tapi kalau orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, itu tidak ditemukan dalil mengganti. Kemarin sudah kita bahas, dosanya sangat besar. Barang siapa meninggalkan satu hari saja puasa Ramadan, itu diganti satu tahun saja nggak tercukupi. Gitu. Maka kewajiban dia ya bertobat, tobatan nasuha, dan saya ulangi lagi, syarat tobat 5 ya. Satu, menyadari kesalahan, bahwa itu salah gitu. Kedua, annadamu bertaubat, apa menyesal. Menyesal itu bagian dari pertobatan, annadamu taubah kata Rasulullah, penyesalan adalah taubah. Yang ketiga, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau salahnya pada manusia, minta maaf pada manusia, bertobat kepada Allah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah al-azm Allah ala yusiru ala ma fa'alu atau ala ma ala ma qaddama min ad-dhunub gitu. Dia bertekad, berjanji tidak akan mengulangi, berazam. Ya, itu syaratnya. Dan yang terakhir, takfir dhunub bil amalis salihah, menutupi dosa-dosa dengan amal soleh. Jadi kalau dulu dengan sering enggak puasa Ramadan, pernah enggak puasa Ramadan, sekarang tutup dengan perbanyak puasa sunnah. Ya, tutup dengan banyak puasa sunnah. Dulu sering meninggalkan sholat wajib, sekarang tutup dengan sholat-sholat sunnah. Begitu. Itu caranya begitu. Dulu pelit, kumat, meditil, ngutil, bakhil, medit, kucir, gitu ya. Maka sekarang menjadi loman gitu. Jadi sekarang tutup dengan suka membantu orang lain gitu. Jadi itulah syarat tobat 5, menyadari kesalahan, menyesali kesalahan, istighfar kepada Allah atau mohon maaf pada orang lain, kemudian bertekad tidak mengulangi, dan kelima adalah menutup dosa dengan amalan-amalan saleh. Itu. Berikutnya, Mas. Ya, Ustaz. Berikutnya Bu Herlina, Herlina Winningsih. Iya, dari Bu Herlina Winningsih. Ustaz, bolehkah ibu menyusui puasanya selang-seling dan bayarnya dengan fidyah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa bagi wanita yang bagi wanita yang hamil menyusui itu pilihan. Kalau memang dia mampu puasa, puasa itu tetap lebih baik daripada bayar fidyah.
Tapi kalau memang dia tidak mampu apa tidak mampu puasa, maka cukup dengan bayar fidyah. Itu. Jadi saya kira sudah jelas gitu. Kalau selang-seling gimana Ustaz? Ya kalau selang-seling berarti apa? Dia mampu puasanya, dia mampu puasa tapi suatu saat tidak mampu puasa gitu. Ya boleh saja, memang tidak ada larangan tentang itu karena para ulama juga khilafiyah. Kesimpulannya boleh berpuasa, boleh membayar fidyah. Begitu Mas Yot. Sekarang yes, yang di ini Mas, yang di chat YouTube Mas, yang di chat Zoom. Ini sedikit lagi lah, mungkin 5-10 menit lagi kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya Mas. Ini ada yang di Lombok Mas, Bu Nur ini ada yang memberi salam secara khusus ini Mas, tolong dijawab Mas. Ini Mas. Di mana Ustaz? Dari Bu Nur, dari Nor enggak tahu ibu atau laki-laki di Lombok Mataram. Barakallahu jazakallahu Usmin dan tim Mahat FK atas sharing ilmunya. Izin live Lombok WIT. Oh iya. Karena di Lombok sudah lebih siang. Izin live ya. Ini Bu Nur. Berikutnya Mas. Dari atas Mas. Pertanyaan ya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Pak Ahmad Suryanto. Dari Pak Ahmad Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada sebagian umat Islam yang menjelang puasa di pertengahan bulan Syaban melaksanakan sholat tasbih 2 rakaat. Hukumnya bagaimana Ustaz? Ya, sholat tasbih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya, yang membolehkan sholat tasbih berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Jadi dia bicara membolehkan karena ada dalil itu. Tetapi itu dalil secara umum bahwa sholat tasbih tidak disebutkan kapan waktunya. Sebagian besar ulama berpendapat sunnah seumur hidup sekali. Gitu. Tetapi kalau yang pengkhususan di malam nisfu Syaban tidak ditemukan dalilnya. Sementara sebagian ulama yang lain termasuk Tarjih Muhammadiyah mengatakan hadis tentang sholat tasbih tidak sahih diperselisihkan para ulama. Jadi intinya Pak Ahmad Suryanto, masalah bicara sholat tasbih di malam nisfu Syaban ada dua pembahasan. Satu tentang hukum sholat tasbih itu terjadi khilafiyah. Sebagian membolehkan dengan dasar hadis Ibnu Abbas, sebagian tidak menyarankan karena hadisnya tidak sahih. Termasuk Tarjih Muhammadiyah tidak menyarankan karena hadis sholat tasbih tidak sahih. Tapi bagi yang berpendapat itu sahih, ya silakan, itu tidak ada dosa. Tetapi melaksanakan khusus pada malam nisfu Syaban itu tidak ditemukan dalil. Saya belum menemukan riwayat Rasulullah para sahabat salafus saleh melakukan sholat tasbih khusus di malam nisfu Syaban. Jadi pengkhususan itu yang jadi masalah, gitu ya. Adapun masalah keutamaan nisfu Syaban sudah kita bahas, itu ada khilafiyah. Ya, prinsip sebenarnya di bulan Syaban ini mau di malam siang kita memperbanyak puasa. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia itu tidak hanya di malam nisfu Syaban. Ya, setiap hari, setiap sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia untuk menerima pertobatan hamba-hambanya. Jadi saya kira sudah jelas itu masalah khilafiyah. Bagi yang meyakini itu dalilnya sahih, silakan melaksanakan tapi tanpa pengkhususan di malam nisfu Syaban, gitu ya. Itu bisa dilakukan kapan saja sholat tasbih. Tapi bagi yang berpendapat sholat tasbih dalilnya lemah, termasuk yang mengikuti fatwa Tarjih Muhammadiyah, kemudian dia tidak melaksanakan, ya berarti bukan berarti orang tersebut tidak suka sunnah. Gitu ya. Jadi, kowe malam nisfu Syaban orang sholat tasbih, kowe berarti Islamnya orang genah, itu ya tidak benar begitu. Ya. Atau kebalikannya, kowe sing sholat tasbih, kowe bid'ah, orang benar, itu juga tidak benar. Karena mereka juga punya dasar. Paham ya? Jadi saya kira tidak perlu saling mencela. Bagi yang meyakininya mereka punya dalil, hanya perbedaan para ulama saja berbeda penilaiannya, apalagi kita. Kita kan bukan ulama, kita ubaru. Kita bukan ulama, tapi kita ubaru. Lama kan ulama, kita ubaru. Jadi itu masalah khilafiyah tidak perlu diperdebatkan panjang. Kalau dengan orang Muhammadiyah mengikuti fatwa Tarjih Muhammadiyah, maka tidak perlu sholat tasbih. Kalau dengan orang NU mengikuti Basul Masail NU dan meyakini itu boleh, silahkan dilakukan karena punya dalilnya, gitu ya. Nyong tu NU tu Muhammadiyah ke priwe Ustaz, yang mana yang dengan yakini? Itu setelahnya dengan mengkaji meyakini itu ikut mana? Itu mau melakukan boleh, tidak melakukan boleh karena masing-masing punya dalil sendiri. Nah, yang tidak boleh itu mengetahui bahwa itu tidak sahih tapi tetap melakukan, lah itu aneh itu, ya. Demikian juga yang meyakini itu sahih, terus keluar-keluar katanya sahih, orang lakoni. Lah ini berbahaya. Kadang-kadang seperti itu ya.
Gitu. Kalau Ustaz Mintaraga gimana? Saya mengambil pendapat sesuai dengan tarjih Muhammadiyah bahwa hadisnya diperselisihkan para ulama. Maka saya lebih baik al-khuruj minal khilaf mustahab. Saya pribadi ya, keluar dari perbedaan lebih baik. Karena itu sholat itu masih diperselisihkan, maka saya pribadi tidak melakukan. Lebih baik saya melakukan sholat yang lain seperti tahajud dan yang lain-lainnya. Itu yang jelas disepakati kesahihannya oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas, berikutnya. Oke Ustaz. Ini satu dari Tujar bin Daris nih, dia di Pala, ibu atau bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal vaksin COVID-19 kedua pas sudah Ramadan. Boleh mas, mana, atau mas? Nomor berapa Mas pertanyaannya, Mas? Pertanyaan di awal, Ustaz. Enggak ada loh. Pukul 5.52. Oh iya, silakan. Bukan, ini kalau pertanyaan di awal, itu yang 534 ya. Mas, dengan loncat Mas. 534 itu sudah ada. Siwi Lestari. Oh, ini kontrolnya tadi saya sempat terputus Zoom-nya dan ini saya dapat pesan dari Mas Fajar Sambo. Pertanyaan ya. Siwi Lestari menit 538. Lah puasa yang Senin Kamis bagaimana Ustaz? Apakah boleh tidak juga? Maksudnya apa gitu? Ini apa yang maksudnya? Mungkin yang Ustaz puasa ayam ulbit itu, Ustaz. Puasa yang kalau dalam satu bulan minimal 3 hari kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah terbiasa Senin Kamis, bagaimana Ustaz puasa gitu. Daud bagaimana? Yang tadi Ustaz ini sampaikan di awal-awal pertemuan. Ya, ini perlu penekanan semuanya. Jadi puasa sunnah itu, sebagian besar ulama, sebagian ulama mengatakan itu tingkatan. Sesuai hadis sahih, ada seorang datang kepada Rasulullah minta petunjuk ibadah. Maka Rasulullah katakan, puasa 1 bulan 3 hari. Kemudian dia datang lagi, kurang wahai Rasulullah, aku bisa mampu lebih dari itu. Ya sudah, kamu puasa Senin Kemis. Kemudian datang lagi, kurang wahai Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Ya sudah, kamu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian datang lagi, aku bisa lebih dari itu, Rasulullah tidak bisa, ini sudah maksimal. Dasarkan pada hadis itu, jadi puasa sunnah itu tingkatan. Kalau yang memang belum mampu, lakukan minimal 3 hari tiap bulan. Kalau merasa kurang, Senin Kemis. Kalau merasa kurang, puasa Daud. Nah ini yang sering terjadi, itu kan tingkatan. Berarti kalau yang sudah Senin Kemis, sebenarnya nggak perlu 3 hari tiap bulan. Karena sudah Senin Kemis paling baik. Kalau yang sudah Daud, ya tidak perlu Senin Kemis. Gitu. Karena puasa Daud itu sudah puasa terbaik. Tidak perlu Senin Kemis, tidak perlu 3 hari tiap bulan. Jadi itu pilihan. Itu mana yang jenengan ambil. Nah, ini kadang-kadang kita ini ya Senin Kemis iya, Daud iya. Kemudian 3 hari tiap bulan iya lah itu. Nanti dalilnya apa nyong salah Ustaz ngelakoni kowe? Ya kowe ora salah, cuma ya itu pilihan gitu. Nanti kita lihat Rasulullah pernah bersabda, ya khairul a'mali atwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus sekalipun sedikit. Ya, jadi lebih baik sedikit tapi terus-menerus daripada yang banyak tapi dong-dongan angot-angotan. Bahasa Banyumas itu angot-angotan. Ngeri lagi angot, iya, ngeri lagi ora-ora. Jadi begitu. Dan ini kita kadang-kadang kurang bisa memahami ini dengan baik. Ya. Tetapi kalau ada orang berpendapat, ya saya ya Senin Kemis, saya ya kepengen puasa apa ayamul bid, ya silahkan. Tetapi sebenarnya itu tidak sesuai sunnah. Kalau yang sesuai sunnah itu pilihan. Kalau yang sudah 3 hari tiap bulan, ya sudah. Berarti itu yang minimal. Kalau bisa lebih ya Senin Kemis. Artinya kalau sudah Senin Kemis tidak perlu yang mulbit sebenarnya begitu. Tapi kalau orang yang berpendapat dua-duanya ya silahkan saja. Saya tidak melarang itu. Tetapi kalau yang kita lihat dari riwayatnya itu yang sesuai sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas. Berikutnya. Ya, Ustaz. Berikutnya dari Kristio ini. Kristiowati. Assalamualaikum. Kalau yang puasa Nabi Daud, apa nggak boleh setelah tanggal 15? Tadi kan sudah saya sampaikan, Mbak Kristio. Mbak Kristio itu teman saya SD. Bu Bidan ini kayaknya. Bu Bidan Kristio. Jadi, kalau nyenengan sudah terbiasa Daud, tidak ada masalah. Nah, mungkin kemarin nggak ikut ngajinya ini, nggak lengkap. Jadi yang tidak boleh itu adalah apabila tidak terbiasa puasa sunnah. Ya, sudah sampai tanggal 15 Saban, tidak sebelumnya tidak puasa sunnah, setelah tanggal 16 baru puasa sunnah, itu yang nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, idan tasofa saban falata sumu. Jika saban sudah sampai pertengahan, jangan kamu puasa.
Para ulama menjelaskan, yang dimaksud jangan kamu puasa itu larangan bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Tapi yang sebelumnya biasa puasa sunnah, baik itu Daud, Senin, Kemis, maka tidak ada masalah lanjut puasa. Begitu ya. Ya, berikutnya Mas Ion, 52 itu. Turja Bindana. Bindaris. Turja Bindaris di Pala. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal vaksin COVID-19 yang kedua, pas sudah Ramadan, boleh atau batalkah kita berpuasa? Ya, baik. Perhatikan jamaah sekalian, tadi saya sampaikan. Kita sudah pernah ada di YouTube, coba nanti dicari, tentang hukum puasa disuntik. Kalau nggak salah sudah pernah dulu, coba ini saya carikan, tentang hukum puasa disuntik ini. Bagaimana berpuasa, apa namanya, disuntik, sebentar. Sudah pernah apa belum ya dulu ya? Kayaknya ini ada kok, nanti dicari saja ya. Ya, jadi bagaimana hukum suntikan ketika puasa dan infus? Ya, para ulama terbagi dua. Pendapat yang pertama bahwa kalau itu bukan makanan, karena yang membatalkan kan makan minum, dan makan minum itu menurut para ulama melalui jalur yang biasa yaitu mulut. Maka kalau bukan lewat mulut, lewat suntikan, itu berupa obat dan sebagainya, mereka berpendapat itu bukan makanan dan tidak membatalkan puasa. Maka orang dalam keadaan berpuasa, dia disuntik vaksin, tidak mengapa, puasanya sah. Begitu ya. Ya. Kalau infus, ya infus itu kan zat makanan. Ya kalau nanti dia puasa, terus diinfus dikasih zat makanan, ya itu kan jadi batal puasanya. Begitu ya. Jadi itu khilafiyah di antara ulama. Kemudian yang kedua mengatakan batal karena memasukkan zat di dalam tubuh. Itu khilafiyahnya. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti jadwal vaksin saat bulan Ramadan, jenengan tidak usah khawatir. Kalau itu memang siang, jenengan berpegang dengan pendapat ulama yang tidak membatalkan. Mereka berpendapat bahwa yang membatalkan makan minum melalui jalur yang biasa. Nanti kita bahas pada pembatal-pembatal puasa pekan depan. Maka Pak, siapa ini? Mas? Turja Bindaris. Turja Bindaris. Ahad depan ikut, insya Allah kita bahas tentang apa saja yang membatalkan puasa. Begitu Mas. Berikutnya. Ya Ustaz. Berikutnya. Satu lagi. Setelah saya lihat kembali pertanyaannya, ini dari Bu Datuk, pertanyaan sama kayak yang tadi barusan dijelaskan Ustaz Mitraga terkait dengan vaksin. Kemudian ke bawah lagi, saya coba cari kembali pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Abu Tuf. Dari Suparti dulu ini. Bu Suparti Budi Mas. Suparti Budi Mas. Ibu Suparti Budi. Sudah saya bacakan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Ini pada menit 6.46 Mas. Saya izin pertama bertanya, tetangga saya ada yang puasa setiap hari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Jumat sampai Minggu tidak puasa. Beliau berkata, puasa beliau sama dengan puasa Daud. Bagaimana itu? Nah, saya tidak menemukan dalilnya. Yang ada itu puasa sehari Senin dan Kamis atau puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad orang puasa, itu ya enggak ada dalilnya itu. Itu mungkin wallahu a'lam saya belum menemukan dalilnya gitu. Jadi namanya puasa Daud itu selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sepengetahuan saya. Bukan dirapel Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa, Jumat, Sabtu, Ahad ora. Nah, itu saya belum menemukan dalilnya wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan saya sekarang bukan seperti itu cara puasa Daud. Cara puasa Daud ya sehari puasa, sehari tidak, bukan dirapel-rapel separuh-separuh begitu. Ya, saya kira sudah jelas. Cukup ya, Mas? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya, insyaallah Ustaz, cukup. Jadi demikian jamaah sekalian, ini sudah jam 7 lebih, sudah cukup kajian kita hari ini. Jangan lupa ya, walaupun jenengan tidak dapat share-sharean kajian Ahad pagi, tetap mengikuti ngaji Ahad pagi bersama kita insyaallah. Dan insya Allah materinya berlanjut. Dan bagi yang bertanya akan dapat tiket dari Pak Haji Sarimun
untuk masuk ke Purbayasa, Purbasari di sana sekarang udah luar biasa, Mas Ion. Tidak hanya ada ikan, tapi di sana juga ada konservasi rusa. Rusa juga ada di sana, merak juga ada. Bahkan meraknya sudah diizinkan boleh dijual belikan. Itu dan ada banyak burung-burung yang lain. Di sana juga sudah ada masjid, yang masjidnya sekarang mungkin salah satu masjid terindah di Jawa Tengah mungkin. Karena habisnya kurang lebih belasan miliar. Jadi masjidnya itu nilainya hampir 20 miliar. Jadi luar biasa, ada perahunya juga. Terima kasih Pak Haji Sarimun, silahkan. Itu tiketnya Riverworld, tiket terusan, free pass. Dan berapa dapatnya? Ya nanti tergantung stok. Tergantung stok. Kalau nyenengan datang ke situ, ditanya sekeluarga ada berapa? 5, stoknya banyak, kita kasih 5. Insya Allah, begitu. Tapi kayak nger 5 tok, niniku pengen prewe melu ke prewe Ustaz. Ya, bayarin ini siji kan pahala lah. Gitu ya. Tapi nanti kalau ada ya kita kasih satu lagi begitu. Ya terima kasih Pak Haji Sarimun, Mas Ion, jangan lupa Pak Agung di Banjarnegara, kita terima kasih, kita sudah difasilitasi Zoom lagi, dan juga donatur-donatur yang kemarin yang tidak mau disebut namanya, parfumnya sudah habis Mas Ion. Kemudian emasnya dan yang lain-lainnya. Saya kira cukup dari saya. Foto dulu Mas Ion, silakan dinyalakan kameranya, kita lama nggak foto ini. Foto dulu. Ya. Mas Fajar. Mas Fajar mohon bantuannya, Mas Fajar. Ya, tangannya diangkat ini tauhid. Pak Mat Suryanto diaktifkan kameranya, Pak Bungsar, Bu Indah kalau mau foto, enggak juga enggak apa-apa. Silakan. Mas Fajar. Satu. Mas Fajar? Ya, Ustaz, sebentar, Ustaz. Ya, oh, sebentar. Jangan kasih apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. 2, 3. Ya, oh Pak Polisi Teguh melu be foto ke. Berikutnya lagi Mas. Page berikutnya. 1, 2, 3. Ya, Mas Jatmiko dibuka itu apanya, maskernya itu. Sudah? Lagi Mas. Berikutnya. Ini kameranya masih mati semua ini. Iya, Mas. 1, 2, 3. Ya, berikutnya Mas. Satu lagi ya. Iya. Diaktifkan kameranya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Cukup dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mas Ion selaku moderator. Silakan Mas Ion, mungkin ada pengumuman seputar mahar. Dan Bapak Ibu mohon doa restu, insya Allah kita akan membuka pesantren pegawai dan karyawan tetap. Jadi kita membuka pesantren bagi para pegawai dan mahasiswa ikut pesantren kita dan tinggal bersama kita di sini dengan kapasitas cuma berapa Mas Ion? 30 orang ya? Kurang lebihnya Ustaz. Kurang lebihnya kapasitas 30 orang, kita menerima santri, pegawai, dan juga mahasiswa. Silakan Bapak-Ibu yang punya anak, atau Bapak-Ibu sendiri yang menjadi pegawai, tinggal di Purwokerto, pengen sambil nyantri, juga mahasiswa bisa mendaftar ke kami, nanti Mas Ion akan memberikan itunya. Demikian juga kita mohon doa restu, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, Allah bukakan pintu kemudahan kita untuk segera membangun asrama untuk pesantren kita. Sementara kita menggunakan kamar yang sudah ada, itu kamar kita masih terbatas, baru sekitar 14 kamar, ya, dan satu kamarnya bisa dimuat 2 atau 3 orang. Dan nanti kita akan membangun yang lebih bagus lagi, insya Allah anggarannya kurang lebih 1,6 miliar, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita, sebentar lagi kita bisa membangun itu, dan tentu butuh dukungan doa dari para jamaah semuanya. Demikian, silakan Mas Ion. Aku luka liada, wa astaghfirullah, robbana fanfana bima'alam tanah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu saya serahkan ke Mas Ion. Silakan Mas. Ya Ustaz, syukran jazakallah khairan untuk Ustaz Mintar Kiai Mansur yang sudah memberikan materi kepada kita di kajian ngapak pagi ini. Dan Bapak-Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, sebelum kita berpisah, kembali diingatkan bagi Bapak-Ibu yang ingin bergabung bersama kami, mendukung dakwah kami, silakan Bapak-Ibu bisa mendonasikan sebagian hartanya, bisa mendonasikan sebagian hartanya kepada nomor rekening kami di Bank Muamalat
Mas Fajar mohon bantuannya. Mas Fajar mohon bantuannya. Mas Fajar. Geser. Sambil menunggu Mas Fajar untuk share screen terkait dengan donasi, kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam pesantren mahasiswa dan karyawan bisa menghubungi di nomor admin kami di 0815163414. Mas Fajar, silakan bantu untuk share screen terkait dengan donasinya. Oke. Nampaknya ada kendala sinyal di device-nya, di perangkatnya Mas Fajar, maka kami mohon maaf sekali. Kembali ingatkan untuk ke nomor rekening 5630002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat dari Bank Muamalat ya, dengan Kampung Amalat, di nomor rekening 5630002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Donasi dakwah ini akan kami gunakan untuk operasional Mahat Fastabiqul Khairat, di antaranya ada perawatan Mahat Fastabiqul Khairat sendiri, baik itu fasilitas bangunannya, kemudian listrik, air, koneksi internet dan lain sebagainya, termasuk perangkat-perangkat seperti komputer dan kamera untuk syuting dakwah Ustaz Mitraga Eman Surya dan Mahat Fastabiqul Khairat. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengirimkan wakaf tanah ke nomor rekening tersebut untuk kita bersama membebaskan lahan yang tadi Ustaz Mitraga sudah sebutkan untuk kita membangun asrama mahasiswa ataupun pegawai yang mengikuti pesantren mahasiswa dan pegawai di Mahat Fastabiqul Khairat. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdonasi melalui nomor rekening 5630002175 atas nama Mahat Fastabiqul Khairat. Kita membutuhkan kurang lebih ada untuk lahannya sendiri 700 juta rupiah dan untuk pembangunannya kurang lebih ada 900 juta rupiah. Mungkin sekian dari kami. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali pekan depan dan kami mohon maaf sekali selaku tim dari Mahat Fastabiqul Khairat apabila dalam penyelenggaraan ngapak edisi hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dari kami sekian. Pamit undur diri. Rabbana farfa'na bima alam tanah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.